Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bis solihin. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan Ayuhal mu'minun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita masih diberikan kesempatan juga kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersilaturahim kembali. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita ilmu dan memberikan kepada kita kefahaman. Untuk itu, izinkan saya untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan uh, pintu hati kita terbuka dan bisa menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi Kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini Yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami, untuk menyerap ilmu pengetahuanmu yang agung. Ya Allah, cahaya langit dan bumi, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih, mensucikanmu memuja dan memuji segala namamu yang maha indah mengakui kebesaranmu di semesta raya ini kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang kau berkahi yang kau berikan kepada kami. Hingga kami bisa menatap wajahmu di mana-mana, menyentuhmu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasihmu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan semesta alam, saat ini kami ingin menujumu, ingin mengenalmu, Ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpaimu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta raya ini. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh, bertumbuh dalam kematangan, kesadaran. Hingga memahami dan mengenal siapa dirinya, memahami dan mengetahui jalan pulangnya, serta memahami kesejatianmu. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tanganmu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh. Menjadi cahaya yang terang di tengah mereka yang merindukan cahaya. Izinkan izinkan pengetahuanmu membawa kami menemuimu dalam diri kami. Dalam diri setiap makhluk dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, cahaya langit dan bumi, cahaya di atas cahaya, bimbinglah kami menuju kepada cahayamu. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu semuanya kita lanjut pembahasan kita tentang benda-benda uh, langit yang pertama yaitu mengenal mengenal bumi mengenal bumi ya. Ya, Pak. ya. bagi teman-teman yang mungkin kelewat lewat ya materi sebelumnya saya akan ulang sedikit poin-poin pentingnya materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Mengenal lebih dekat tentang bumi. Bumi di dalam Al-Qur'an disebut dengan ardun. Ardun ya, ard atau earth dalam bahasa Inggrisnya earth. Nah, kata ardun itu artinya sedap dipandang mata, cocok untuk kehidupan, atau juga tempat yang cocok untuk berdiam jika diambil dari akar katanya arodo. Ardun juga bisa berarti senang, suka, rela jika diambil dari kata rodowa atau rido. Karena itu, secara jiwa bahasa, Ardu'n dan Katarido punya kesamaan makna. Lalu, bagaimana proses terciptanya bumi? Bahwa proses penciptaan awal langit dan bumi tidak dipertontonkan. Dulu, langit dan bumi adalah satu yang padu, kemudian dipisahkan. Nah, ketika langit bumi diciptakan, maka disitulah muncul uh, waktu atau awal munculnya waktu adalah sejak penciptaan langit dan bumi. Dan proses penciptaan bumi membutuhkan dua masa yaitu main. Sedangkan uh, untuk penciptaan kadar makanannya adalah 4 masa. Jadi totalnya adalah 6 tambah 2 eh, 2 tambah 4 jadi 6 masa. Dan bumi diciptakan dengan 7 lapisan. Ya, 7 lapisan dan ada saatnya nanti bumi akan dihancurkan atau di apa namanya itu pensiun? Lah, bahasanya jadi ada saatnya bumi ini pensiun. Pensiun sebagai sumber kehidupan manusia, orang menyebutnya kiamat. Nah, jika ada kiamat dalam satu bumi, maka ada yang diselamatkan, ya, ada yang diselamatkan disebut sebagai muslim, dan ada yang diamankan disebut sebagai mukmin. Kalau muslim diselamatkan, kalau mukmin diamankan. Dan di alam semesta itu ada bumi yang hancur juga ada bumi yang tidak hancur. Jadi ketika satu bumi dihancurkan masih ada bumi yang lain yang tidak hancur. Nah, dan satu ketika bumi yang yang apa nama yang cocok untuk kehidupan tadi itu juga bisa berubah fungsi menjadi neraka ketika sudah tidak ada bulan lagi sudah tidak ada lagi satelitnya gitu ya seperti apa Merkurius gitu ya jadi nggak ada kehidupan di situ sekarang nah bumi itu akan akan berfungsi menjadi neraka ketika langitnya atau atmosfernya di digulung nah, gitu ya ketika atmosfernya hilang maka bumi akan menjadi gersang dan tidak ada kehidupan lagi di situ kemudian di mana letaknya bumi Bumi itu letaknya di bawah langit dan bumi itu berada di dalam sebuah tata surya dan juga ada namanya tata surga jadi ada bumi di tata surya dan ada bumi di tata surga batas antara tata surya dengan tata surga itu disebut dengan sidrotul muntaha ya nah kemudian uh, yang berikutnya adalah pertanyaan jenis bumi. Jenis bumi itu dalam Quran ada empat. Ada bumi yang diridoi, ya bumi Ardun, ada bumi Mahsyar, ada bumi a'raf. dan ada bumi yang serupa dengan bumi kita. gitu Atau bumi yang serupa tapi tak sama. Juga ada yang, jadi ada bumi yang nampak dan juga ada bumi yang tidak tidak nampak gitu. Apa perbedaan bumi Ardun dengan bumi Arab juga diterangkan pada penjelasan pertemuan yang lalu. Ya. Juga ada keterangan tentang perubahan bumi atau bumi yang diganti dengan bumi yang lain. Lalu juga bumi ini akan mengalami kerusakan. Nah, kerusakan pertama adalah karena air bah itu pernah terjadi pada eranya Nuh dan kerusakan karena banjir api. Ya, banjir api jadi bumi menjadi panas. Dan usia bumi, usia bumi kita ini diperkirakan 4 sampai 5 miliar tahun yang lalu. 4 sampai 5 miliar, ada yang bilang 4,5, 4,7 itu pengetahuannya begitu. Jadi suma, lumayan sudah panjang juga bumi kita ini ya, udah sampai 4 sampai 5 miliar tahun. Dan bumi juga akan mengalami kerusakan ya, dalam beberapa periode gitu ya. Nah, lalu siapa saja yang menjadi penghuni bumi? Ini terakhir dibahas kemarin bahwa penghuni bumi ada jin dan manusia, juga ada biota laut, ada juga biota darat dan semua molekul alam semesta terdapat di bumi. Ah, gitu ya. Semua molekuler alam semesta terdapat di bumi. Nah, malam ini kita akan akan membahas tentang eh masih ada sirkulasi bumi. Ya, sirkulasi bumi itu bahwa bumi akan mengalami perubahan beberapa periode. Nah, ada periode 100 sampai 350 ada periode 500 sampai 1000 dan 25 sampai 50 ribu tahun. Itu perubahannya. Artinya bumi ini akan selalu mengalami perubahan. Dan perubahan itu disebabkan ulah tangan-tangan manusia. Begitupun silih bergantinya penghuni bumi juga dipengaruhi oleh tangan manusia itu sendiri. Nah, sehingga kondisi bumi itu juga akan menentukan umur manusia serta ukuran tubuhnya yang ada di bumi. Iklimnya juga mempengaruhi, termasuk makanannya juga mempengaruhi. Ya, gitu. Nah, hari ini kita akan menguraikan tentang rahasia bu, bumi. Ada apa, atau ada rahasia apa yang ada di bumi? Oke, yang pertama, ya, bahwa bumi kita ini memiliki 9000 struktur kimia. Ya, bumi kita ini memiliki 9000 struktur kimia. Nah, cuman bahasa Qur'annya bukan kimia, tapi 9000 malah malaikat. Ya, itu diterangkan di surat 3 124 sampai 125 dan surat 8 ayat 9. Nah, kita buka ayatnya. Ya, surat surat 3 124. Ya. Silakan Ibu Ami boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 124. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat? yang diturunkan dari langit tiga ribu malaikat munzalin. ya tiga ribu satu dua lima ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga misalnya allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda lima nah, ribu malaikat musawwimin dan seribu malaikat mur Dipin. Surat 8 ayat 9. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan datangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut. Nah, seribu malaikat murdipin. Ya, kita sebut adalah superbion. Seribu superbion 3000 bion dan 5000 ion. Ya, gitu. Jadi jumlah totalnya 9000. Jadi bumi memiliki 9000 struktur molekul atau struktur kimia, tapi yang ada rumusnya hanya 5000. ribu nah, walaupun baru ditemukan belum sampai 1000 ya? ya. Ya, baru 118. Terakhir ada juga yang udah menemukan tuh satu lagi. Namanya tanah Tanah apa dulu itu pernah dibahas ya. siapa yang bahas ya. Yang kedua bahwa bumi kita ini memiliki banyak jenis tanah, memiliki banyak jenis tanah. Nah tentang jenis tanah ini harusnya modul sendiri, okay. ya modul sendiri. Tapi saya akan sampaikan secara garis besarnya saja, secara garis besarnya saja, poin-poinnya saja. Jadi kalau kita lihat atau kita baca atau kita buka Google katakanlah secara ilmu pengetahuan manusia sekarang membagi tanah menjadi sebelas. Ini ilmu pengetahuan ya. Jadi secara ilmu pengetahuan ahli pertanahan katakanlah. Nah ilmu pengetahuan tentang tanah itu membagi sebelas jenis-jenis tanah. Yang pertama tanah organosol atau tanah gambut. Ya, tidak saya terangin dulu ya, jenisnya dulu aja. Yang kedua disebut dengan tanah aluvial. Ya, ini tanahnya masih muda. Kalau tanah gambut itu tanah induk organik atau hutan atau apa nanya, bersifat rawa gitu ya rawa rawa gitu hutan bakau itu tanah tanahnya tanah organosol yang kedua, tanah aluvial ini jenis tanah yang masih muda, belum mengalami perkembangan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan tanah regosol. Tanah regosol itu merupakan endapan abu vulkanik, ya, jadi yang memiliki butir yang kasar-kasar gitu. Itu namanya tanah regosol. Yang keempat, ada yang disebut dengan tanah litosol, ya, ini jenis tanah berbatu-batu. Ya, dengan lapisan yang tidak begitu tebal tanah berbatu-batu. Yang kelima ada tanah namanya latosol. Tanah latosol itu itu tersebar di daerah beriklim basah. Curah hujannya lebih dari 300 mili per tahun. Ada tanah grumusol namanya. Tanah grumusol itu berasal dari batu kafur batuan lempung gitu. Ini biasanya ada di daerah iklim eh, namanya iklim subhumid atau subarid yang curah hujannya kurang dari 2500 mm per tahun. Ada yang ketujuh disebut tanah podsolik. Podsolik ini berasal dari batuan pasir kurasa namanya. Dan tersebar di daerah beriklim basah tanpa tanpa bulan kering. Ya, yang ke-8 ada tanah podsol. Oh, tadi podsolik, ini ada tanah podsol. Ini berasal dari batuan induk pasir. Induk pasir. Induk pasir. Ini biasanya penyebarannya di daerah beriklim basah juga. daerah topografi pegunungan gitu. Misalnya daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Papua Barat itu banyak tanahnya tanah podsol. Ada yang kesembilan tanah andosol. Andosol. Ya, bukan dosol yang pusernya keluar, bukan. Andosol ya, Bu ya. Andosol itu tanah jenis apa namanya? Tanah jenis ini berasal dari bahan induk abu vulkan juga. Ini biasanya penyebarannya di daerah beriklim sedang dengan curah hujan di atas 2.500 mili per tahun. Ah, yang ke-10 ada tanah namanya Mediteran. Mediteran merah kuning namanya, Bu. Aneh hmm. kan namanya? Tanah Mediteran merah kuning. Nah, tanah jenis ini berasal dari batuan kafur keras. Nah, ini ya. ini banyak di daerah beriklim subhumit juga. subhumit itu ya lereng-lereng gitu, Bu. Ya, di ketinggian di bawah 400 meter biasanya. Nah, warnanya coklat hingga merah gitu. Coklat sampai merah, merah. Nah, yang ke-11 itu namanya hidromorf kelabu. Hidromorf kelabu, gitu. Nah, jenis tanah ini perkembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor lokal, maksudnya topografi yang berupa dataran rendah atau cekungan, dan hampir selalu tergenang air. Nah, ini warnanya kelabu hingga kekuningan. Nah, itu 11 jenis tanah berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, Quran menyebut kata tanah menggunakan 16 istilah, Bu. Hmm. Jadi bukan 11, 16 Quran menyebutnya, hmm. lebih, lebih banyak, banyak lagi. Ah, gitu. Lebih banyak. Nah, Quran menyebut jenis tanah itu dengan 16 16 istilah gitu. Berarti 16 jenis dong kalau begitu gitu. Yeah. Nah, ketika menggunakan 16 kata dan setiap kata punya arti sendiri gitu. Yeah. Ya. Dan semuanya diartikan tanah gitu. Tanah, tanah, tanah. Ya tanah awal kan tanah termasuk tanah sengketa mungkin masuk juga ya. Mm. Ya. Nah Quran tuh menyebutkan detail sekali tentang tanah. Ada 16 belas uh, kata yang digunakan untuk menyebut tanah bu. Lebih yang pertama. Karakter ya. enam pasti punya karakter sendiri. Yang pertama menggunakan kata-kata soidan. Soidan, ya Soidan, Soidan itu uh, kalau dari bahasa apa namanya bahasa gini uh, apa disebutnya tanah debu gitu bu, kalau hmm. lihat-lihat Qurannya tanah debu yang beterbangan gitu, hmm. ya dan dan tanah ini bisa menjadi penghantar petir. Hmm ya bisa menjadi penghantar petir dan merupakan bahan baku bumi atau asal usul terbentuknya bumi adalah dari debu tanah debu itu namanya tanah songidan nah gitu itu dicatat aja surat 4 ayat 43 surat 5 ayat 6 18 ayat 8 itu disebutnya songidan songidan itu artinya tanah debu dan tanah debu ini adalah bahan baku terciptanya terbentuknya bumi. Ah gitu. Yang kedua ada yang disebut dengan tanah ardun. Tanah ardun. Tanah ardun itu adalah tanah tempat kehidupan makhluk hidup atau tanah yang cocok untuk kehidupan makhluk hidup gitu. Yang disebut tanah ardun. Ya, baik untuk tempat tinggal maupun untuk mencari kehidupan. Itu namanya Tanah Ardun disebutnya, Bu. Nah, itu banyak ayatnya, diantaranya Surat 2, Ayat 71. Surat 4, Ayat 42. Surat 5, Ayat 21. Nah, dan banyak lagi. Nah, yang ketiga menggunakan kata-kata balad. Balad nah balada itu biasanya diartikannya negeri atau kota hmm. nah, ada namanya baladut toyib nah baladut toyib tuh negeri yang bagus atau tanah yang bagus gitu nah, tapi kadang-kadang balad juga diartikan oleh apa dengan negeri atau kota biasanya tapi hmm. juga balad itu diartikan tanah juga tanah hmm. yang jadi ada baladut toyib ya ada tanah yang baik ya ada balatul khobis, tanah yang buruk itu misalnya bisa dilihat di surat 758. Surat 758 disebutnya balad tanah di situ. Jadi balad itu adalah uh, gini, kalau kita urai kita kita cari tahu makna balad itu menerangkan sebuah wilayah, sebuah negeri atau tanah tempat hidupnya manusia untuk mengukir sejarah peradaban itu kalau disebutnya balad, jadi balad itu menunjuk kepada tanah tempat hidupnya manusia untuk mengukir sejarah peradaban gitu. Nah, Maka ada istilah kalau dalam bahasa pengetahuan ada tanah yang dijanjikan gitu. Nah, tanah. Nah, jadi tanah itu ya menu kalau ketika disebut balad itu berarti tanah nah, menunjukkan sebuah tanah di mana manusia di situ mengukir peradaban gitu bu atau membuat sebuah peradaban itu sebutnya dengan balad gitu bahasanya. Oke, yang berapa bu? Keempat. Ya, juga menggunakan kata-kata robuah, rob, robuati atau robuah bu. Robuah itu artinya tanah berbukit tetapi datar, kaya dengan air. Jadi tanah bukit tetapi datar, gimana ya bu ya? tanah bukit hmm. tapi datar gitu. It disebut sendiri kalimatnya Robwati. Uh, atau juga bisa diartikan gunung yang banyak sumber airnya. Hmm. Itu namanya Robwati. Ya. At 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 apa namanya di Quran diterjemahkannya dataran tinggi. Dataran tinggi. Oh, datar. Nah, dataran tinggi itu menggunakan kata-kata Robwati bu. Hmm. Jadi uh, tanah bukit tetapi datar dan mengandung banyak air gitu atau kaya dengan air. Nah, itu namanya robuati Bu. Itu bisa dilihat di surah 2350. Ya, nah, 2350. Ada lagi namanya namanya tanah kia. 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 Ki Pakai Q, Q. Ki. Q. Q. Ki. Ya. Iya. Kia. Kia gitu Bu. Nah nanti ibu baca aja di ayatnya. Iya. Nah Ki A itu uh, juga menerangkan tanah datar. Diartikan tanah datar kalau tadi dataran tinggi apa bedanya Bu? Tanah datar dengan dataran tinggi beda kan? Dan beda. Beda. Kalau dataran tinggi nah, jadi berbukit tapi uh, datar gitu. Makanya di Sumatera ada namanya, namanya ada padang apa itu? dataran apa namanya ada Sumatera. dataran tinggi ada dataran rendah kan biasanya Agit, uh -uh. gitu ya iya hmm. jadi ada dataran tinggi atau bukit tinggi gitu di Sumatera kan ada bukit tinggi itu ya iya nah kalau kia itu artinya tanah datar tapi hmm. tidak dijelaskan dataran tinggi Enggak, tanah datar aja Kalimantan hmm. tuh kan tanahnya datar bu hmm. daerah Jawa tuh datar beda dengan Bandung kan Bandung tuh turun naik turun naik begitu ya hmm. Nah, ini menerangkan tanah yang datar gitu. Jadi nah, kalau ke Kalimantan kan kita tidak ketemu gunung kan? Nah, hutan pun hutan dataran aja gitu. Nah, itu kia lebih ke kia datar, apa? Tanah yang datar. Itu bisa dilihat di surat 24 39. Kemudian surat 20 106. Ya. Lalu yang ke berapa sekarang? 6 ya. 6, eh, 6. Itu namanya apa ri ri i gitu apa gimana nulisnya ya ri itu ri ini ya. ri i i ujungnya lagi dari ya, kata ya. Roya a. ri i, ri i gitu nah, ri i itu tanah untuk pondasi atau gini tanah yang cocok untuk mendirikan bangunan bukan tanah gerak gitu bukan tanah yang gerak bukan ada tanah yang gerak dulu ada apa namanya tanah yang gerak tuh istilahnya Kemarin kan beberapa beberapa tahun sebelumnya kan atau beberapa waktu yang lalu kita dengar kata apa berita tanah gerak gitu Bu. Iya yang di Palu itu. Di Palu di mana ah gitu. Nah, ri itu tanah yang cocok untuk mendirikan bangunan. Dan ini kan si si ahli tata kota harus tahu hmm. mana tanah yang yang gerak, mana yang cocok untuk ditinggali ini. Ya kalau nggak tahu orang main main diriin bangunan aja bu, tahunya nanti ya. satu ketika bergerak itu ya salah, salah sendiri, salah, ya. ya salah sendiri salah 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 mendirikan bangunan. <laughs> hmm. iya, karena dikurang dijelaskan tanah yang cocok untuk mendirikan bangunan, namanya ri'i bu. Orang nyebutnya tanah tinggi. Ya, gitu bukan tanah gerak. Jadi ada di bumi ada tanah gerak, nah, gitu atau tanah yang apa istilahnya tanah bergerak atau, kemarin tuh istilahnya apa? Iya uh, ya yang tanah yang gerak tuh apa istilahnya yang kayak di Palu itu namanya apa peristiwanya namanya apa? lupa saya istilahnya tuh oh, oh. tahunya tanah bergerak aja kan oh, ya udah tanah gerak aja dah. yang ketujuh ada yang disebut dengan tanah. ayatnya, tanah kan? Oh, ayatnya belum surat 26 128 126 28. surat 26 ayatnya 128 Oke okay. ya yang ketujuh ada yang disebut dengan tanah masjur, 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 m a s j u r, masjur, nah, gitu. Nah tanah masjur itu dari kata sajaro artinya bu, dari kata sajaro, artinya tanah di laut yang banyak mengandung minyak. Waktu itu ada. Eh ya, ada. Makanya orang kan membuat ini kan di laut, Bu. Salah satunya, hmm. kan? Untuk mengebor minyak, kan? Nah, itu ya. mesti tahu ini tanahnya jenisnya mesti hmm. yang cari yang masjur. Nah, nah, itu diterangkan di surat 52 ayat 6. 52 ayat 6 itu bicara tanah masjur. Tanah masjur itu adalah tanah di laut yang mengandung minyak. Namanya masjur. Ya, ada lagi namanya... Uh, bil aro aro tanah aro aro i hmm. gitu ya tanah aro itu tanah tandus artinya tandus jadi ada tanah yang tandus kan gitu ya yeah. uh, ada yang tandus kayak kayak di Cina ada tandusnya di Arab ada tandusnya di Afrika tuh ada yang tandusnya kan itu namanya aro bu tanah yang tandus kan disebut tandus ya kan? tandus aro iya berundak pasir ya gurun pasir itu ya tandus kan itu. Ada di surah 68 ayatnya 49, Bu. Ya. Nah, tanah aro itu karena tandus apa mananya, Mbak? Jadi tanda tanah tandus itu artinya mengandung logam, Bu. Sehingga tanaman susah tumbuh di situ. Oh, iya. iya. Jadi tanah aroi itu kita menerjemahkannya tanah tandus. Nah, tanah tandus itu bukan 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 ya, tidak ya. berdaya, dia ada sumber daya alamnya. Apa sumber daya alamnya? Banyak logamnya di situ pasti. Gitu bahasanya gitu loh, ya, ya. Ada lagi sijil, sijil. Sijil. Si nah, itu kan kita baca di surat Al-Fil Itu ada kata sijil. Ya. Alam fava 'ala robu bi habil fil Alamnya al-kaydaum fitadil wa arsala alaihim tairon ababil tarmihim min hijaratin min sijil. Sijil itu artinya tanah yang terbakar. Hmm, oh, kayak di Kalimantan tuh ada Ah, sijil. Ah, tanah yang terbakar itu apa artinya, Bu? Ya, sijil itu kalau kita terjemahkan dalam kamus itu ah, adalah tanah yang sudah menjadi batu karena proses pembakaran atau bekas dari magma bumi yang keluar setelah letusan gunung dan magma itu akhirnya menjadi bebatuan Bu itu juga sijil ya jadi tanah yang apa tadi tanah yang sudah menjadi batu karena proses pembakaran bisa mungkin wujudnya bisa jadi batu bara, bisa juga jadi arang Bu Nah, itu namanya sijil, tanah yang terbakar. Ada lagi yang ke-10 disebut dengan harsun. harsun, Bu. Ya, eh tadi ada belum yang sijil? Baru surat ayat belum. Oh, sijil belum, belum ya? Sijil itu bisa dibaca di surat 11 ayat 82. Kemudian surat 15 74 dan surat Al-Fil itu 105 ayat 4 ya tarmihim bihijarotin min sijil nah itu ada di surat alfil suka dibaca sijil itu tanah yang sudah menjadi batu karena proses pembakaran gitu ya ada yang ke sepuluh disebut dengan harsun harsun ya harsun itu eh, apa dalam bahasa kitanya ya misalnya gini Uh, harsun itu bisa diartikan tanaman, bu. Hmm. Harsun itu tanaman. Humus sekali? Ah, jadi harsun itu adalah tanah yang bisa menjadi benih munculnya biji tanaman. Kompos. Oh. Kan Tan Tan ada tanah yang nggak ditanam bukan. juga udah-udah. Ya. Tanah humus bukan? Bukan, bukan. Hmm. Jadi tanah itu sekalipun kita tidak nanam, ya keluar itunya tanamannya. Hmm kan ya. ada tanah yang kelas sendiri tanamannya Bu, rumput keluar, pohon keluar, ya, ini pada, pada ya. nongol nih. Iya. Gitu. Itu namanya harsun Bu. Jadi harsun itu secara bahasa artinya tanaman. Nah gitu. Artinya bisa juga sepetak tanah yang bisa digunakan untuk menanam, bisa. Ya. Di tanah itu bisa jadi bisa jadi ladang, bisa jadi palawija, bisa jadi sawah gitu Bu. Hmm. Jadi tanah yang tanah gembur ya Kang? Ah, mungkin mungkin tanahnya mungkin gembur. Ya, ya tanah harshun ya, di, di. ya kalau diterjemahkan tanah harshun <laughs> adalah baik. tanah yang bisa menjadi bisa. benih munculnya biji tanaman begitu. Apalagi diolah gitu. Tidak aja pada nongol tuh tanaman di situ bu. Cuman resikonya Kan nanam padi rumputnya pada nongol juga bu. Iya. Ya resiko ya kalau ingin kalau kita tidak mau ada tumbuhan lain tumbuh di situ ya nanamnya di tanah tandus tadi ya teman tanaman yang kita tanam pun belum tentu jadi kan di situ mah gitu jadi kalau untuk pertanian dicarinya tanah harsun bu ya. nah cuman kan kesalahan manusia sekarang tanah yang harusnya tadinya buat sawah, ladang, dipakai pabrik, pabrik bangunan. Nah, sementara tanah yang tadi, tanah yang tandus nah dibiarkan, ya kan? Jadi salah, bukan salah, ya. Salah fungsi, gitu Bu. Iya, tata... yang, yang fungsinya buat pertanian dipakai bangunan, yang hmm. buat dibangun dipakai pertanian, ya, capek dua kali ngolahnya. Hmm. Gitu, jadi Tuhan tuh sudah ngasih jatah di mana bertani, di mana membangun, gitu Bu. Ada wilayahnya, hmm. jadi yang, yang bagian di tata kota mesti tahu jenis tanah ini, Bu. Gitu. Iya, apa sih syarat sih negara kalau ada, ada fungsinya? Gitu. Iya harus harus ada, harus ada tim yang Dan tahu jenisnya. Jadi Iya, jadi kalau orang mau mengajukan IMB, lihat dulu peruntukannya apa. Hmm. Izin Mbak nah, gitu. Ini mah kompleks hmm. di perumahan di mana aja jadi dulunya sawah, sekarang udah habis sawahannya. Kan gitu. Jadi bingung tuh si bumi, eh, si ketika turun hujan ini si air bingung harus lari kemana? mana? Anjir lah. Tanah tanah resapan udah nggak ada, tanah sawah udah nggak ada. Akhirnya ya udah masuk ke rumah-rumah. Ini kan saya di sini dulu tempatnya. <laughs> nah, itu tanah harso namanya tanah yang cocok untuk e, ladang, sawah atau apa yang ditanam gitu bu. Namanya harsun itu. Ada lagi tanah namanya saaro. Saaro, saaro, saaro itu artinya tanah dalam. Eh tadi, tadi ayatnya, Oh tadi hanya belum. <laughs> surat surat dua dua ratus dua tiga dua ratus dua tiga itu tanah harisutnya oke yang keberapa ke sebelas ini maaf internetnya agak kurang stabil ya apa saya tutup lagi ini ya videonya ya oke yang ke sebelas tadi apa tanah saaro saaro tanah saaro itu Uh, tanah yang banyak mengandung mineral tinggi, ya, atau mineral tanah uh, tanah jarang namanya bu. Ah, ini kemarin teman saya bilang ada orang yang udah menemukan jenis tanah ini bu. Namanya tanah jarang. Dan ini, ah, ini yang belum ditemukan rumusnya. Ya, saya baru ingat, ya tanah jarang namanya. Nah, dalam bahasa Qur'annya namanya sa'aro. Sa'aro diartikan tanah dalam. Nah, dalam ilmu pengetahuan itu namanya uh, tanah yang banyak mengandung mineral tinggi sebagai mineral tanah jarang. Dan ini letaknya di lapisan dalam bumi. Makanya jarang yang menemukan itu, tapi udah ditemukan terakhir-akhir ini udah ada yang menemukan ini tanah jarang. Nah, lagi diselidiki rumus kimianya apa nih gitu, Bu dan ini mahal. Ada di Indonesia lagi ditemukannya. Wow. Iya, di Indonesia lagi ditemukannya. Cuman lagi lagi dirahasiakan dulu nih. Yang ke-12 disebut haram, haram. ayatnya belum. Surat 20 puluh ayat, ayat. ayatnya berapakah? 20 ayat 6. 20 ayat 6. Ya. Itu tanah Sa'aroh, tanah jarang orang nyebutnya. Itu kandungan mineralnya tinggi sekali. Nah, ya, kemudian, ya. ada tanah haram. haram. Kita kan sering menyebut tanah haram, tanah haram kan gitu ya? Uh, hmm. Orang menyebutnya tanah suci, ya, hmm. biasanya diterjemahkannya tanah suci. Tanah haram itu artinya tanah terpenting, atau tanah suci. Hmm. Ya, tanah haram itu artinya suci, artinya penting gitu. Nah, tanah haram yaitu eh, tanah yang bisa menghasilkan apa saja. Tanah yang bisa menghasilkan apa saja sesuai dengan keinginan manusia jika mengikuti hukum Tuhan. Iya. Nah, tanah ini bisa bisa terdapat di permukaan bumi mana saja jika manusianya tunduk patuh kepada Tuhan. Ya. Nah, selama ini kan orang mengetahui tanah haram, tanah suci hanya di Mekah kan? Gitu. Jadi tanah haram atau tanah suci itu adalah tanah di mana saja yang bisa menghasilkan apa saja jika manusia yang ada di atasnya mengikuti atau tunduk patuh kepada hukum Tuhan. Bu. Hmm. Namanya tanah haram, tanah hmm. penting. Nah, Nah, itu 12 jenis tanah. Ada sisanya, sisanya berapa, Bu? Empat. Nah, sisanya empat itu adalah jenis tanah yang digunakan membentuk atau ya membentuk tubuh fisik manusia, Bu. Nah, jadi untuk penciptaan tubuh manusia, tanahnya juga sendiri. Nah, yang pertama, berarti ke-13 ya. Hmm disebut dengan tanah hamain hamain eh, yang tadi ayatnya belum udah yang haram Lama, dua, dua, sembi, dua, dua sembilan ayat enam tujuh kemudian surat 6 ayat satu lima satu nah itu yang tanah haram ya hmm. nah yang ke belas sampai ke enam belas itu tanah yang secara langsung disebutkan sebagai bahan baku penciptaan manusia yang pertama atau 13 disebut dengan hamaim, 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 hamaim artinya bercampur lumpur, artinya menggali, artinya apa namanya? yaitu secara bahasa hamaim itu bercampur lumpur artinya. Nah secara jiwa bahasa hamaim itu adalah tanah hasil ekstrak mikroorganisme yang telah menjadi mineral inti susah nyebutnya udahlah esensial mineral gitu aja dah hmm. <laughs> hamaim adalah esensial mineral udah gampang segitu aja kalimatnya nah, jadi hamaim adalah uh, hek apa namanya tanah ekstrak mikroorganisme yang telah menjadi mineral inti panjang tinggi ibunya, udah mineral eh esensial mineral esensinya mineral ya. Inti ya mineral ya itu hamaim nah, di surat 15 ayat 26 28 dan 33 itu disebut hamaim Bu surat 15 ayat 26 28 dan 33 ya di tiga ayat ya. Nah, yang ke-14 disebut sol-sol. 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 sol pakai L dua-duanya. Oke. Sol-sol. Nah, sol-sol secara bahasa itu artinya berdering. Berdering. Berdering, berdering bersih, bening suaranya atau tanah liat yang dapat dibuat tembikar atau eh, apa soal-soal itulah berdering juga bisa bersih bening suaranya juga bisa atau tanah liat yang dapat dijadikan tembikar jadi khusus ada tanah liat kan kalau ibu kalau ibu pergi ke ke Cina itu bikin apa namanya bikin keramik atau ke Purwakarta beli celengan beli apa tuh itu dari tanah sol-sol ya, dari tanah liat tuh dan itu kan ada khusus tanahnya bu nggak bisa sembarang tanah kan ya nah gitu nah dalam bahasa Quran sol-sol juga berarti sel sel nah, maksudnya apa ekstrak tanah yang sudah menjadi bahan baku makhluk hidup ekstrak tanah yang sudah menjadi bahan baku makhluk hidup. Nah tanah ini juga hasil campur tangan mikroorganisme atau jiwa lain yang sudah menjadi bahan makanan. Susah kalimatnya. Oke, oh, Oke saya ulang. Sol 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 adalah ekstrak tanah yang sudah menjadi bahan baku makhluk hidup. Atau dengan bahasa lain, at, apa namanya, cam, jadi uh, sosok itu dari karena campur tangan mikroorganisme atau jiwa lain yang sudah menjadi bahan makanan yang siap dikonsumsi dalam bentuk bisa tumbuhan, bisa buah, bisa enzim. bu. Enzim lah, kita nyebutnya enzim. Salah satu enzim, lah, gitu ya. ya. Uh -uh, gitu kan? Tanah diserap tumbuhan, tumbuhannya kan dimakan. Nah, tumbuhan yang dimakan itu adalah udah jadi sosol, Bu. Gitu kan? Menghasilkan bahan baku manusia, jadi sperm gitu. Sperm, sperma itu kan dari bahan makanan, Bu. Sosol itu, sosol nah, itu enzim lah, biar gampang nyebutnya enzim gitu ya. Nah, yang ke-15 disebut dengan turob. Turob. Ya, ya tadi ayatnya belum. Yang oh. sol, sol Udah? Ya. Udah. Yang oh. ke-15 turobin. Turobin. Nah, ini oh, paling... Belum, Kang. Belum, Kang. Belum, Kang. Ah, nah, yang sol, sol itu sama. Ayatnya. Sama dengan yang atas tadi. Ayatnya? Iya, surat 15, enam 28 dan 33 ditambah 15 14. Oke. Okay. Eh, 5 maaf, 55 Ar-Rahman ayat 14 bukan 15. 55. 55 14 itu ya ada kata sol-solnya di situ. Hmm. Ya sol-sol itu uh, bisa ber berarti enzim juga. Ya. Nah, yang 15 turob. Nah, turob ini paling banyak disebut sebagai bahan baku manusia. Turob. Turob ya. Turobin. Ya. Ya, ini paling banyak ayatnya. Ada kurang lebih di berapa ayatnya? Berapa surat? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13. Ya, kurang lebih 14 surat lah, Bu. Ya, salah satunya, salah satunya. Atau saya sebutin sebagian aja. Surat 2 264. Surat 3 ayatnya 59. 13 ayat 5. 16 ayatnya 59. 18 ayatnya 37. Surat 22 ayatnya 5. Surat 23 ayatnya 35. Surat 27 ayat 67 dan sebagainya. Nanti di bagian tanah kita kupas sendiri. Nah, turob itu dari kata tariba artinya debu, artinya juga antara langit dan bumi ya itu artinya turob secara bahasa ya bisa berarti debu bisa antara langit dan bumi nah secara secara istilah dalam Quran turob itu adalah uh, diterangkan sebagai bahan baku pembuatan manusia jadi sama dengan yang sebelumnya Bu dan turob itu ketika dikata di, di, disebut turob itu selalu menerangkan penciptaan kholakokum min turobin kholakokum min turobin jadi turob juga bisa berarti tanah yang punya karakter tanah yang memiliki karakter tertentu yang kemudian munculnya bermacam-macam ras bu jadi ras manusia itu berbeda karena turobnya berbeda gitu Karakternya berbeda antara satu tanah dengan tanah yang lain. Maka munculnya jenis manusia yang beda ras. Nah, ras manusia itu dipengaruhi oleh turobnya, Bu. Turob itu tanah yang mempunyai karakter sendiri-sendiri gitu. Kan gitu. Atau dalam bahasa lain turob itu ekstrak dari tanah yang muncul dari metabolisme manusia. Nah, bisa berupa bahan baku, bahan baku manusia, sperma dan ovum juga turob sebutnya bu. Itu salah satunya. Nah, lokasi tanah juga akan memunculkan karakter manusia yang berbeda-beda. Ya, kenapa? Karena tadi pengaruh turobnya akan 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 membentuk RNA dan DNA manusia sendiri, Bu. Nah, RNA dan DNA itulah yang kemudian membentuk karakter manusia. Ya. Gitu. Itu karena turob yang berbeda. Oke, okay, yang ke berapa itu? 15 ya. ya. Ayatnya udah dibaca tadi dan terakhir disebut dengan tin. Tin. Nah, disebut tin kan? Ya. Nah, min Lakod holak insana mintin. Nah, tin. Tin itu dari kata Toyana artinya plaster. plester, plester, hmm. nah, plester atau melumpur. Ibu kalau melumpur kulitnya ketutup nggak bu? Iya. Hmm. Ibu nyemplung ya. ibu nyemplung di ya, ya. lumpur, terus ya. nggak mandi seharian kering nggak nempel? Kering. Nah, ya, kalau gini nah, di lulusan, nah kayak dilulur, <laughs> kan budu, si badannya ketutup tuh, ketutup ya. sama tanah itu. Nah hmm. itu itu tin namanya. Klester atau melumpur juga bisa berarti menjadikan berwatak baik, juga bisa berarti tanah pertanian, ah gitu. Itu juga melumpur. Contoh melumpur tuh gini, Ibu ingin Ibu mau kirim paket, dibungkus nge, Bu? Bungkus. Nah, apa fungsi bungkus tadi, Bu? Yang di dalam. Ya supaya yang di dalamnya ah. Aman. aman. Nah itu maksudnya plaster itu pembungkus gitu bu. Orang mau pergi ke bulan, ya terbang tubuhnya apa pakai pakai apa sarana itunya bu terbangnya. Eh, sarana. Eh, sarana ya. nah, Apollo Apollo itu dia pakai baju astronot. Udah pakai baju astronot dia hanya ada di dalam Apollo. Nah si Apollo itu juga tin artinya bu. Si baju astronotnya... Ketika dia keluar dari... Dari apulanya itu keluar... Ya dia... Mesti pakai baju itu... Supaya di dalamnya aman tuh... Ya, ya. Nah itu juga disebut dengan tin... Bisa... plesteran gitu... Dibungkus namanya... Nah gitu dalam... Secara bahasa ya... Jadi tin... Tin... Adalah tanah... Yang sudah menjadi organ tubuh manusia... Kulit... Bungkus raga itu... Jadi tin adalah pembungkus jiwa gitu. Jadi hmm. jiwa itu dibungkus dengan tin namanya Bu. Nah, jadi tubuh kita secara fisik ini adalah tin. Oleh ini ya. Uh -uh, supaya jiwanya di dalamnya aman gitu. Secara ya. jiwa bahasa Quran begitu. Ya. Nah, tin diterangkan di surat 3 ayat 49. 5 110. 6 ayat 2, 7, 12, ah, masih banyak lagi tentang tin. Ya, itu diantaranya gitu. Ada kata-kata tin di situ. Nah, jadi semua jenis tanah yang diterangkan dalam Quran yang 16 tadi menjelaskan tentang rangkaian asal usul bumi, mulai dari wilayahnya. Bentuknya, kandungan, serta karakternya juga proses yang paling sederhana, sampai yang paling rumit, juga derivat dari tanah yang telah menjadi makhluk hidup, derivat turunan, baik itu berupa tumbuhan, binatang, ataupun tubuh manusia itu sendiri gitu. Jadi kalau bicara tanah di Quran, jadi bicara tentang rangkaian asal usul bumi yang dari Soedan tadi, Bu. Nah, setelah bumi terbentuk, terbentuklah wilayah-wilayahnya jadi benua gitu. Nah, setelah bumi terbentuk, terbentuk wilayahnya berupa benua katakanlah. Kemudian bentuknya juga beda-beda. Kandungannya beda-beda, karakternya beda-beda, gitu. Dari proses yang paling sederhana yang sampai paling rumit dan berikutnya termasuk derivat dari tanah itu sendiri. Setelah tanah menjadi makhluk hidup, jadi tumbuhan, jadi binatang, jadi tubuh manusia, bu. Jadi sampai tubuh manusia pun masih disebut dengan tanah juga bahasanya. Iya, sampai gitu. Oh. Ah gitu, jadi. Jadi 16 tuh semua sebutan tanah dalam Quran, Bu. Menunjukkan hmm. tadi menunjukkan ya semua jenis tanah dari awal sampai selesai gitu. Ibu kalau makan lontong, lontong itu beras bukan, Bu? Beras. Beras, Ma makan bubur, beras bukan, Bu? Beras juga. Beras. Makan itu makan nasi? Beras. Beras juga. Buras? Beras. Beras, apalagi kue Wah, juga ada yang dari beras. Ada beras juga. Jadi, ya putu, ya dari beras juga. Itu, jadi semua dari fat dari beras ya disebut beras, Bu. Iya, iya, iya. Ya, dari, dari tanamannya tuh, <laughs> dari benihnya, sampai dari fatnya beras ya, beras disebutnya, Bu. Walaupun beda sebutan. Nah, dalam bahasa Sunda kan ada sebutannya. Waktu di sawah disebutnya pare. Pare. Melak pare. Hmm udah dipanen jadi bangsal, Salah. udah digiling jadi beas, yes. dimasak jadi sanggul, hmm. ya beye jadi bubur, dibungkus jadi jadi lupet, yeah. yeah, yeah. beras-beras juga. Iya yeah, yeah. Nah, Quran menyebut tanah itu 16 belas sebutannya dari dari mulai awalnya sampai ujungnya gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Yeah. Nah gitu. Tapi kalau kata kita lihat secara pengetahuan ya hanya permukaannya aja gitu sebut tanah itu cuma sebelas gitu ya mm, mm. tapi nggak apa-apa kan pengetahuan namanya juga bu mm, mm. ah itu rahasia bumi bu jadi ada 16 jenis tanahnya bu nah, jadi kita juga tanah berarti ya iya kita juga tanah nih fisiknya tanah bu tin namanya tanah tin nah, jadi watini tini itu apa bu artinya tini nggak tahu ya tini pin itu tadi mewakili tanah dalam udah, yang udah jadi bentuk manusia. dan Kan tadi udah udah jadi pembungkus jiwa pin itu, Bu. Nah, makanya tubuhnya mesti dijaga. Ah, itu yang kedua ya. Yang pertama bahwa bumi kita memiliki 9000 struktur molekul. Dari superbion, bion dan ion. Yang kedua, Quran menerangkan ada 16 jenis tanah. Ya. Yang berikutnya bahwa di dalam bumi ini, ada unsur yang selalu berdampingan. 13 ayat 4. Nah, ini ayatnya dibaca. 13 ayat 4. Oke. Saya baca ya, Kang. Iya, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon forma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Pesanan Allah bagi kaum yang berpikir. Coba oh, pikirin baik-baik. Di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, tapi ini hanya bisa diketahui dipahami oleh orang yang berakal. Likaumin yakilun bagi kaum yang berakal, kaum yang berpikir menggunakan akal akalnya dan air adalah sarana untuk menjadikan segala sesuatu yang hidup sudah dibaca di awal ya dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup ketika menjelaskan langit bumi dulunya satu surat 2130 tuh kalau mau dicatat lagi ya nah, dan yang lain adalah berupa potongan-potongan yang berdampingan kok oh, ini kan bahasanya gini wal wafil ardi kita un mutajawiratun diartikannya terdapat bagian-bagian yang berdampingan kita itu juga berarti potongan ya potongan-potongan yang berdampingan bukan bagian kita ya kita un itu bisa berarti bagian bisa berarti potongan potongan berdampingan apa contohnya seperti gini jika ada seu, seu itu apa bu? Yeah. Ah mana sini siapa Pak? Pak siapa? Uh -uh. Siapa tuh Pak yang guru kimia siapa yang dari Tangerang? Gunjuk Pak Gusgu Gunju. Seu Gunjuk Pak Gunjuk Mas... mana nih? Pak Gunjuk, ada nggak Pak Gunjuk? ada Pak Gunjuk. Ah ada absen. Ada tadi. Coba, okay. tahu nggak? Ah, Bu Misu apa? Bu, Nova, tahu nggak? sewa apa, Bu? Sewu. Oh, Bu Nova jago nih. Kurium, kurium, Pak. Iya, apa? Kan? Apa bahasa, bahasa, ya. bahasa awamnya sewu itu apa? Bahasa awamnya itu kurium itu seperti Niko. Tembaga. Tembaga. <laughs> iya, semacam itu. Ya. Jadi gini, jika ada tembaga atau Cu bahasa bahasa kimianya maka pasti ada Ag bukan angin gelebung Ag apa Ag? Saya cari. Aduh Mas Gunjo mana Mas Gunjo? Mas Gunjo nih dibutuhkan. Ag apa Ag apa Bu Nova? Ag Ag mas, orang mas, orang orang Ya? Perak. <laughs> Perak. Perak. <laughs> Oh, iya. iya. Oke. Okay. Nah, jadi kalau ada CU, uh -huh. maka pasti ada Ag. Perak. Kalau ada tembaga dan ada perak, maka pasti di situ ada Au. Uh. Au nah. itu emas. Oh. Okay. Iya, walaupun dengan kadar yang berbeda berbeda itu, ya. itu bahasa Qur'annya di bumi ini terdapat potongan-potongan yang berdampingan. Hmm. Jadi akan selalu ada yang berdampingan. Di mana ada tembaga, di situ ada perak dan emas. Oh. Tetanggaan lah bahasanya itu mati tiga sekawan bu. Di mana di, di mana ada tembaga, maka coba pasti di sampingnya ada perak dan ada emas. Hmm. Hmm. Memang begitu ya, tambangnya begitu ya. Ya iya. Baru iya tahu. bu. Jadi kalau kita korek eh, apa batu bara, bara hmm. itu kita dapat. Kalau kita mengorek lagi ke dalamnya itu dapat ada raw diamond, berlian kasar ya, masih belum di, mm -hmm. belum diolah. Mas berlian. Nah, itu ada sebelum dapat berlian itu ada emas, ada perak, ada tembaga, ada segala macam, mm -hmm. ada gitu. Itu namanya tadi di bumi ini ada ada potongan-potongan yang berdampingan gitu. Ya, tadi, dampingannya itu kalau ada CU, ada Ag, ada Ag, ada, mm -hmm. AG, ada yeah. Au gitu loh, Bu. Dampingannya itu dampingannya. Yeah atau kalau dalam kalau dalam bentuk tanaman gini dan kebun-kebun anggur tanaman tanaman dan pohon-pohon kurma yang bercabang biasanya gini kalau ada musim durian di situ musim uh, apa tuh manggis eh manggis itu durian manggis nah durian manggis itu pasangannya bu ibu kalau mau ikut lomba makan durian nggak mabok nah, temenin sama makan manggisnya mang manggis itu... Pak penetralisirnya, penyeimbangnya, penyeimbangnya ya. bu. Itu namanya ya. ya berdampingan gitu bahasanya bu. Ibu, ya, ya, pasang. ibu pasangan ibu, ya, pasangan ya, kang. Eh pasangannya. Nah kalau ketika ya, pasangan. satu pasangan hilang, ibu, masalah tuh buat tubuh. -tubuh. Ya. <laughs> nah gitu, oh. itu bahasanya gitulah. Jadi Tuhan tuh menciptakan sesuatu berpasangan. Dan, gitu. di, dan di bumi ini ada selalu ada unsur yang berdampingan. Dan ada potongan-potongan yang berdampingan tadi bu, gitu ya. Ini informasi rahasia ya, tapi ini rahasia ya. Ini kan rahasia bumi bu. Iya iya. Ya. Nah gitu. Nah, berikutnya. Ya, cari terus nih ya pendampingnya pendamping iya. nih. Apa? Ini pendampingnya apa? Ini jadi ketika ditemukan barang A ah, ini pasti ada teman yang berdampingan nih. Kalau ini biasa ber, ber apa berdampingannya apa nih? Kalau ini dampingannya apa? Gitu juga begitu. Iya iya iya. Nah, ketika ditemukan tanaman A, pasti ada ada pendampingnya. Hmm. Tanaman A, pendampingnya nanti siapa? Karena selalu, berdampingan itu tanaman itu nggak jauh dari situ. ini kerjaannya saintis ini ya, eh, iya silahkan diselidiki. Dan semua, baik tambang maupun tanaman, maupun manusia, Bu. Biasanya, ketika ada manusia model A, pasti ada model yang temennya itu berdampingan. Itu iya, hmm. gitu. Nah, di mana ada si A, ada si B. Karena ada 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 pendampingnya. Oke, okay, lanjut. Namanya juga pendamping. Kemana-mana kan ngikut, Bu. Hmm. <laughs> Oke. Okay. Nah, karena karena keseimbangannya di situ, Bu. Hilang satu, hilang keseimbangannya. Hmm. Kalau ada gunung, ada daratan. Eh, ada lembahnya. Ya, ada lembahnya lah pasti pasangannya, Bu. Nah, yang berikutnya adalah bahwa semua yang ke berapa ya kalau oh, dari rahasia bumi pertama bumi memiliki 9000 struktur molekul dua yes. ada 16 jenis tanah di bumi yes. yang ketiga ceknya di bumi uh, selalu ada unsur yang selalu berdampingan yes. yang keempat semua proses pematangannya semua proses pematangannya pematangan bumi maksudnya semua proses pematangannya bumi dan langit salah satunya adalah unsur air jadi air adalah unsur terpenting dalam kehidupan juga Bu hmm. nah, surat 2 ayatnya 29 apa istilahnya ya gitu tonggok kalau iya kan silahkan teman-teman baca Bu Nova. Tunggu Oke. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 29. Dia dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menuju langit lalu dijadikannya tujuh langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Allah Azim. Ya, ini kalau dibaca dari 21 ini, ini maksudnya cerita. Ini dia berkehendak menuju langit apa tukang. Ya, tergantung kita bacanya kulitnya apa dalamnya. Dalamnya, dong. Iya. Iya. Oh, gitu. Kalau dalamnya gini. Dialah Allah. Allah itu kan realitas. Nyataan. Nyataan, ya. ya. Dialah Allah yang menjadikan segala menjadikan. segala yang ada di bumi. Segala yang ada di bumi. Nah, bumi 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 kecil yang adalah tubuh manusia Bu mm -hmm. ya makanya tubuh yeah. kita disebut dengan jagat cilik mm -hmm. ya ya berarti tubuh kita mewakili Bu, Mi. bumi bumi dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi dari ujung rambut sama kutu-kutunya sampai ujung kaki je loromihenana untukmu jadi tubuh kita ini adalah kendaraan sang jiwa jiwa an untuk bumi ini untukmu gitu jadi Allah menciptakan tubuh kita mewakili bumi atau mengandung semua unsur bumi kan tadi ya, ya. Nah, hmm. dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi semua unsur di bumi adalah sebagai bahan baku penciptaan manusia hmm. maka manusia mewakili bumi secara fisik ya dan dia berkehendak menuju langit dia berkehendak menuju langit walaupun kamu sudah berada di dalam bumi me mengisi bumi tapi kau jangan terikat di bumi oh. Ji jiwamu jiwamu harus tetap bisa terbang uh. ke langit, sampai tujuh level langit yeah. jadi bumi adalah raganya ya, raga kan jiwa dan raga kan Iya. Yeah. Yeah. bumi adalah raganya Langit adalah jiwa, nah, jiwanya, gitu. Jadi jiwa kita ini jangan melekat di bumi, tetapi harus terbang sampai ke langit ketujuh. Naik derajat, naik derajat dari amarah, naik ke mulhama, naik ke lawama, naik ke mutmainah, naik ke rodiyah, naik, naik ke mardiyah, naik sampai kamilah bu. Ah itu namanya dia berkendak menuju langit dia berkehendak jiwamu jangan lengket di bumi tapi mesti terbang sampai ke langit fisik nempel di bumi tapi jiwa ada di langit gitu nah, ya. namanya ada manusia langit manusia langit itu bukan burung dia tetap di bumi fisiknya tapi jiwanya ada di langit tuh namanya manusia langit gitu. lalu dijadikannya tujuh langit itu nah jadi manusia langit siapa sih kan, perang ya, jadi gini jadi manusia langit ini rame sekali ya, siapa ya ah, oke okay, dimatin dulu jadi gini uh, jadi manusia itu harus bisa ngalengit ngalengit oke okay. ngalengit itu ngalangit iya uh -huh. Ibu kalau lihat langit isinya apa bu? Langit itu isinya apa? Langit tidak ada apa-apa. Nah tidak ada apa-apa itu adalah apa-apanya bu? Ya esensinya. Ya langit itu seperti kosong padahal tidak kosong. Ya, banyak ada. Ibu bisa bayangkan setiap orang sekarang pakai handphone handphone itu bisa nyambung karena ada frekuensi. frekuensi. Bayangkan kalau setiap frekuensi sinyalnya kelihatan bu, begitu kusutnya di langit bu, uh, kusut nih langit bu, kusut dengan eh uh, susah, kita kan kayaknya kita susah lewat bu, saking kusutnya nih. Tapi yang namanya frekuensi gelombang suara kan nggak kelihatan. Jadi adanya itu tiada. Tapi tiadanya itu adalah itulah adanya dia. Ada. Iya. Jadi ngalengit, jadi orang tuh harus bisa ngalengit, ngalangit. Berarti ngalengit artinya jangan pernah mengaku-ngaku. Kita oh. ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak punya apa-apa dan nggak tahu apa-apa. Itu namanya ngalengit. Oh dalam Dengar tukang nggak tahu apa-apa. Iya. Semakin tahu makin nggak tahu apa-apa. <laughs> semakin kita semakin kita belajar, makin, makin gak apa -apa. Gak semakin nggak tahu apa-apa. Semakin semakin Iya, semakin kita cari tahu, semakin kita nih nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa ternyata. Nah, itu namanya ilmu ngalengit. Iya, hmm. proses ngalengit. Ketika kita sudah tidak lagi mengaku, merasa, enggak. Hmm ketika kita masih mengaku-ngaku masih merasa jadi A jadi B jadi C kita belum bisa ngalengit kita masih menonjolkan diri kita enggak orang yang sudah sampai ke langit ya dia ngalengit ngalengit itu, dia tidak lagi merasa siapapun gitu saya ini bukan siapa-siapa bukan apa-apa enggak -apa, tahu apa-apa itu namanya ngalengit jadi keberadaannya nggak kelihatan orang bu, tapi bisa dirasakan banyak orang gitu. Bahasanya apa? Bahasa gampangnya gini, orang itu rendah hati sekali, tidak pernah menonjolkan diri kepada siapapun. Mungkin keberadaannya pun sulit dicari bu. Bukan sulit dicari fisiknya, fisiknya mah bisa ada di mana-mana, tapi orang nggak bisa melihat siapa dia dalamnya gitu loh bu, karena dia tidak pernah menonjolkan dirinya siapa. Itu namanya ilmu ngalangit atau ngalengit Lalu dijadikannya tujuh langit. Filosofis banget. Nah, makanya orang, orang menyebutnya manusia langitan. Hmm. Manusia langit namanya. Oh, ada apa tuh orang Apple bilangnya langitan gitu ya? Nah, di -hut langitan. Oh dan Kiai Langitan itu secara fisik nggak kelihatan Bu siapa dia. Orang hmm. kalau yang nggak yang nggak kenal, yang anggapnya orang biasa aja dan dia memang tidak pernah ingin disebut siapa-siapa. Enggak, dia tidak pernah mengharapkan sanjungan, pujian. Enggak, dia mah. Emang emang ngalungit bahasanya, Bu. Hmm. Hanya orang tertentu yang mencari dia gitu. Nyumput di Nucaang ya, Kang ya? Ah, nyumput di Nucaang bahasanya, Bu. Nyumput di Nucaang sembunyi di tempat yang terang terang, gitu bu. Itu bahasanya. Jadi semua proses pematangan bumi dan langit unsur terpentingnya air. Unsur kita kan juga air bu. Iya. Kenapa air? Ya air itu nanti dibahas lagi ceritanya. Filosofi hmm. air gimana bu? Hmm. Dan kalau kita bicara air kita bisa bisa bicara dari banyak sudut pandang. Dari sudut pandang kimia, fisika, biologi, dari ilmu pikir, dari ilmu kehidupan, nah, banyak tuh. Filosofi itu tuh banyak sekali, bu. Iya hmm. gitu. Dan air itu semakin di, di apa namanya, semakin ditubruk dengan semakin cepat, semakin keras dia, bu. Ibu, Ibu pernah dengar ada pesawat terbang jatuh ke air hancur, bu. Hmm. Oh, iya. mana yang keras, mana yang empuk bu? Oh iya ya, itu air. Air tuh kalau kalau diperlakukan lemah lembut dia semakin lembut. Ya, betul. Semakin diperlakukan kasar dia lebih kasar lagi bu. Oh iya, iya logiknya gitu ya? Iya. Luar biasa. Coba ibu pukul sekeras kerasnya itu air bu pakai tangan. Oh ya, yang lebam air. tangan, yang yang lebam tangan kita bu? Iya betul betul. Kalau berenang salah terjun. Kala, ah, udah ah, bisa memar tuh tubuhnya itu. Iya. Kalau dia nggak bisa terjun, apa tuh? Sekarang lo, loncat indah kan? Si, Set. Gitu. Ah, gitu. Nah, coba kalau 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 datangnya ke air tengkuret bu atau atau teng apa telentang bu, oh, udah lebam lah tubuh kita. Iya. Pernah ngalamin tuh. Iya, pesawat <laughs> pesawat aja hancur kena air tuh bu, dan air tuh bisa memotong baja sekeras apapun. Hmm air itu Bu. nah, itu air itu gitu sifatnya Bu. Kalau di lembut ya lembut, dikasarin dia kasar gitu. Walaupun sifat sifat aslinya air itu lembut. Ibu oh, kalau kalau mandi, kalau mandi diguyur tubuh kita itu kan airnya kerasa lembut, Bu, mengusap ya. tubuh kita. Itu. kalau disemprotin pakai pakai air itu waduh, bisa rusak oh. tuh, Bu. Bisa menghancurkan apapun, air bah. Itu kalau udah ngamuk tuh air, Bu, bisa jadi tsunami, hancur semua tuh. Iya, iya. <laughs> apa segede apa aja keangkut sama dia kalau udah ngamuk tuh air nah, jadi air itu termasuk unsur penting ketika pematangan atau proses pematangan bumi ini bu dari H2O ah begitu berikutnya nah, Keberapa? ke berapa satu dua A B C D E ya lima lima, lima nah, segala sesuatu segala sesuatu termasuk emas tercipta dari bumi dan dimatangkan oleh air yang berasal dari langit. Ya. Nah, bahasanya gini. Dia yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi semuanya. Jadi, semua yang ada di bumi ini untukmu. Yang tadi, semua semua sumber daya alam ini yang di bumi ini untukmu. Kalau kita bacanya secara lahiriah ya, kan. Yang tadi emasnya, peraknya, tembaganya, titaniumnya Uh, uranium, ium-ium uh, yang lainnya banyak bu. Untukmu kemudian mengambil kesempurnaan keseimbangan ke langit. Ini ayat ini kalau kita baca lagi bu, ayat baca ulang nih ayat ini kan. Jadi gini bacanya dia yang telah menciptakan untukmu apa saja yang ada di bumi semuanya untukmu. Kemudian mengambil kesempurnaan atau keseimbangan ke langit lalu dia sempurnakan, lalu dia seimbangkan apa saja yang ada di bumi pada tujuh tanda-tanda. Dan Allah maha mengilmukan segala sesuatu. alim. Allah itu yang memberikan pengetahuan, yang mengilmukan sesuatu, Maknanya kita bisa mempelajari dari apapun sesuatu pun yang ada di bumi ini, Bu. Namanya mengilmukan. Jadi Allah menyimpan ilmunya, menyimpan pengetahuannya di segala apapun di bumi ini. Gini, jadi kalau kita kalau kita lihat pohon, kita pelajari pohon dapat ilmunya. Jadi Tuhan ngasih ilmu lewat pohon gitu. Tuhan ngasih ilmu lewat apa saja? Lewat awan, lewat air, lewat binatang, lewat apa saja? ketika kita pelajari sesuatu yang di bumi kita dapat pengetahuan di situ itu namanya wallahu wabikulisha'in alim Allah yang mengilmukan segala sesuatu segala sesuatu bisa jadi ilmu gitu segala sesuatu bisa jadi ilmu kemudian sumastawa ada kata-kata sumastawa ilas sama i fasawahuna sam sama watin ya sawa itu artinya cocok atau sempurna gitu ya kalau kita lihat Wanafsin wama sawaha demi jiwa serta penyempurnaannya dan itu semuanya juga karena faktor air yang turun dari langit surat 2 164 2 164 enggak enggak eh, ibu Aka Buaka. Buaka. Buaka udah live tadi. Mohon izin. Oh, oh izin. Izin tidur apa ah. izin apa? Pak Gatot, mangga silakan, Pak. Pak Gatot lagi sakit. Oh, lagi sakit. Maaf, Bu. Buratna uh, Bu nah. aja, monggo. Itu ada Pak Gatot sudah muncul. Ma. Iya, bilang, hilang izin. Oke. Mangga Bu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran air, angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran bagi kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Duh, maaf, saya <tuh> tadi bergetar dengan ayat ini, 229. Maaf, iya. Ini ujung ayatnya selalu menggunakan kata-kata la ayatil Iya, ya, itu kaum ada. Yang ya, itu adalah ayat bagi kaum yang berpikir Semua itu adalah tanda-tanda Tuhan bagi kaum yang berakal. ya ini ada kata-kata dan Allah turunkan dari langit berupa air. Allah turunkan dari langit berupa air anjalallahu sama dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati dia sebarkan di bumi segala jenis hewan jadi semua kehidupan di bumi ya unsurnya adalah air ini ya unsurnya adalah air gitu oke yang keberapa sekarang 6 enam F ya F -6. F -6. Ah, ah gini. Kalau kita mau jadi penambang emas, Bu, atau mau jadi pencari emas lah. Kira-kira apa tandanya, Bu, di situ banyak mengandung emas? Kan tadi selalu berampingan kan? Misalnya kita tembaga. mau ada tembaganya. Ya, tembaganya juga sama sama di dalam. Okay. Kita ingin cari tahu tanah mana yang banyak mengandung emas, berarti di situ ada mengandung perak juga di situ mengandung tembaga. Namanya tembaga itu lebih apa namanya bagus dijadikan pengantar apa Bu? Pengantar panas? Listrik atau panas? Hmm. Ketika di situ ada logam ya ada tembaga atau yang lainnya masukkan pengantar apa namanya? pasangan pasangan tadi si, si tembaga kan gitu. Nah, ketika di situ ada logam, maka di situ tempatnya petir biasanya. Tempatnya hmm. petir. Petir. Oh. Makanya listriknya kan. Iya, makanya yang pong, makanya baris. makanya makanya pongkor rusak sekarang, Bu, karena orang banyak yang galik emas di situ. Hmm. <laughs> pongkor di Bogor. Okay. Jadi Tempat itu akan menjadi tempatnya petir ketika di situ ya, banyak mengandung logam, hmm. Gitu ya. Nah, kalau ada logam di situ berarti ada emasnya juga, hmm. gitu. Jadi, uh, apa namanya? Karena tempat itu banyak emasnya, banyak logamnya. Nah, biasanya tempat itu banyak namanya apa namanya ground. Jadi groundnya listrik atau petir, bu. Iya, 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 iya. Nah, di dalam Quran disebutkan bahwa kilat atau petir itu menimbulkan ketakutan dan harapan. Oh, takutnya. Tak, iya, takutnya kena petir, harapannya di banyak logam, banyak emas, bu. Oh, <laughs> gitu. Jadi itu kan jadi harapan, takut karena petirnya, tapi berharap di situ banyak emasnya, bu. Logam mulia lah gitu, bahasanya gitu. 13 ayatnya 12. Kita lihat ya. Banyak sekali. Petir tuh banyak logamnya ya. Bisa jadi. Di sini Bogor tuh Bogor tuh termasuk yang paling besar petirnya Bu di dunia. Oh, masuk ya, Bogor Bogor juga masuk tapi di di daerah tertentu enggak semuanya wilayahnya Bu di daerah kabupaten tuh ada wilayah yang itu petirnya paling gede. Disitu oh, di, di situ ada harapan dan ada ketakutan juga di situ. Oh, ya. Kita lihat ayatnya, 13-12. Ya, Mas Widik, silakan Mas Widik. Ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan, menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia mengadakan awan mendung. Dialah Tuhan yang memperlihatkan, menggunakan kata yurikum, yurikum itu ada kata roaya, royu itu berpikir, bu. Dialah yang memperlihatkan dalam pikiranmu. Dialah yang memperlihatkan bagi orang yang menggunakan pikiran gitu. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat, albarku itu bisa kilat, bisa petir ya kepadamu untuk menimbulkan ketakutan. Ya takut kalau kena petir kan matilah, enggak oh, gosong bu. Dan harapan lagi, jadi ada takut dan harap di situ. Quayunsius sahabat siko. Nah siko ini benda-benda berat bu. Siko itu ada kata berat, jadi benda-benda berat itu kan logam berarti. Dan disitulah Tuhan menciptakan atau mengadakan. Kalau Syiu dari kata nasha itu menciptakan atau membuat atau mengadakan. Ketika di situ banyak petir di situ ada logam-logam berat di situ. Hmm. Itu logam berat atau yang tadi bisa bisa tembaga, bisa emas, bisa perak dan yang lainnya. Ya, juga di surat 30 mengadakan awan mendung itu maksudnya apa Karena ya, itu ada suratnya ya. Terjemahan sahabat sikol itu juga bisa berarti benda-benda berat. Bu. Sahabat sikol itu kalau dalam bahasa kitanya mega. mega. Ya, Awan awan yang gelap bu, hmm. awan gelap itu mengandung mengandung air ya? Mengandung air, gimana gitu ya? Nah, air itu bentar lagi uh, berat, ya. ber, bentar lagi berosot tuh, ya, gitu. <laughs> hujan. Ya, ya. Jadi sahabat kalau itu sesuatu yang mengandung benda yang berat bu, karena berat dia akhirnya jebol juga tuh jadi hujan gitu. Ya. Nah termasuk di bumi ini juga ada uh, bagian bumi yang mengandung uh, beban berat. Atau logam-logam yang berat tadi. Kita nyebutnya logam mulia lah. Kalau di buminya kan gitu. Nah, coba lihat lagi 30.24. Silahkan lanjut, Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk, menimbul, untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Ya, memperlihatkan kilat. Di mana di situ ada kilat, ada banyak petir, maka di situ ada ketakutan dan harapan. Harapannya apa tadi? Harapannya di situ bisa ditemukan logam. logam logam, 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 logam mulia. Gitu ya. Nah, bisa 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 tembaga, bisa emas, bisa perak, bisa yang lainnya. Ini rah, ini tapi ini rahasia jangan bilang-bilang ya. <laughs> nah, beri, ini kan rahasia bumi. Ini bukan bumi Tuhan memperlihatkan loh tanahnya di bumi loh. Dan semuanya udah ada kodenya gitu. Kalau kita baca alam. Nah berikutnya yang ke G 67 berarti ya? Nah, emas itu ini rahasia emas itu diantara dua buah gunung atau lembah. Keberadaan emas itu, keberadaan ya, keberadaan emas itu diantara dua buah gunung atau lembah atau lereng. Begitu. Dan iya. Disebutin di Quran bu. Ya, oh. Nah, kenapa keberadaan emas itu diantara dua buah gunung? Dan atau dua buah lembah atau lereng. Kan gini, proses terjadinya, terjadinya gunung itu adalah dari gaya vulkanik yang berasal dari magma. Di magma itulah terjadi proses hidrotermal dan reaksi sulfida yang bisa melarutkan atau membawa emas ke permukaan. Karena gaya vulkanik ini, maka terjadi gundukan gunung. Nah, dari hal tersebut, gunung yang mengandung emas akan dilarutkan oleh air hujan yang turun dan mengikis lembah, nah, lalu berkumpul menjadi hmm. air sungai di lembah gunung. Nah, si batuan yang terkikis di tempat. Dan mengandung emas tersebut akan tertinggal di sungai. Nah, jika lembah sungai tersebut selalu disinari matahari langsung, maka kadar emas di lembah tersebut banyak dan sangat tinggi. Gitu lho, Bu. Nah, di Quran disebutkan bahwa di antara dua gunung ada kaum. Disebutnya ada kaum ada kaum yang tidak mengerti pembicaraan. Maksudnya, bahwa di antara dua gunung itu ada kumpulan logam atau kelompok yang tidak mengerti tentang pembicaraan atau bahasa kimianya tidak bisa teroksidasi. Susah ya mencernanya? Saya juga bingung kenapa begini ngomongnya. Saya <silence> <silence> saintis banget. Eh, ba, lihat 13, 17. Baca ayatnya begini. 13, 17. Kalau baca ayat ini secara harfiah, nggak bisa ketemu emas, Bu. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa ini, Mas. Ini. Monggo. Monggo, gantian ini sekarang. eh apa nih? Maaf, punten. Ibu Cini. <laughs> ini Mana nanti sibuk-sibuk cucu, Bu Cini, Ma, Bu. Enggak, tadi udah mau ini. Sama. Enggak, enggak. Uh, maaf, Ibu Nova silahkan. Nah, ini aja yang bagus suaranya. Uh, -uh Suara penuh energi. Uh, -uh. saya mau minum dulu sebentar. Awas. Halo, Bu Nova masih ada? Masih. Uh -huh. uh. Waduh, <laughs> panggil. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13, Arab, ayat 17. Allah telah menurunkan air atau hujan dari langit maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Seperti buah arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Kalau izin Ada apa sih Ada logamnya bu ya? Ada. Sama nih kan iya. kayak di Afrika. Ada log, ada mas di, di 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 air. Di ya sungai. Iya. Sungai yang cetek, tapi nyai sungai yang nggak terlalu dalam. Iya. Dan kalau ada matahari kelihatan tuh kuning kuning. Iya, itu kan langsung Tapi langsung kena mataharinya ha, kelihatan. Ini iya, elo ngasih betul. ngasih. Ini betul. elo kan Nasi ngasih rebutan kang. <laughs> ah. Ini tuhan ngasih <laughs> sinyal itu Kalau yang di Freeport kan lain lagi kang. Lain, lain cerita. Jadi, itu yang. Kalau yang di Freeport pot lain. Kalau yang di Freeport... di free pot, ay... gunung kang. Iya ayatnya bukan ini. Gunung. Iya kalau yang Freeport ayatnya bukan yang ini. Jadi. Gimana bui bu gimana kan tadi nggak membayang nggak Bui bui itu bui, bui itu logam, Bu. Jadi Lalu. kalau kena matahari dia bersinar. Hmm. Iya, bahan-bahan tadi. Dan ini ada, ada di, dijadikan perhiasan. Nah, kalau dijadikan perhiasan berarti kan itu emas, Bu. Ya. Atau alat-alat berarti logam tadi yang lainnya. Tembaga ya, yang tadi. Iya, jadi bui itu juga mengandung logam, maksudnya gitu ya? Iya, iya. Uh -uh. iya, iya. Nah, yang di Pripot ayatnya itu kan ayatnya di di lembah gunung Bu. Nah, surat delapan iya. belas. Nah, ini ayatnya nih delapan belas sembilan tiga. Nah, Enggak, lanjutkan. Nah, Bu Nova langsung. Halo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Kaum apa itu maksudnya? Kaumun, kauman layakaduna kaulan. Hingga apabila dia telah sampai di antara, perhatikan kalimatnya hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah ya. gunung, nah, itu kan antara dua gunung kan batu lembah nih, ya. dia mendapati di hadapan kedua bukit itu ya. suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan, ini bahasa kimianya ya. adalah uh, sesuatu yang tidak bisa teroksidasi atau kumpulan logam. Kauman tuh kuat, artinya melo, jadi, jadi, logam yang kuat tuh. Kauman tuh ada kata Kawama artinya kuat, bebal, keras gitu. Nah, gitu bahasanya. Jadi, ini emas yang mengandung, terkandung di antara dua buah gunung. Buah gunung. Sebetulnya, dengan ayat yang tadi ber, berdampingan, Bu. Ya. Nyambung dengan yang tadi, sebetulnya. Nah, berikut. Oke, okay, berikutnya gini, kita cari tahu. Kalau di bumi ini ada banyak unsur, termasuk unsurnya adalah logam, termasuk logam mulia, dan letaknya juga Tuhan kasih tahu, Bu. Apa tanda-tandanya? Biasanya orang cari urat kalau di gunung, Bu. Dan urat-urat emas, jadi ada urat-urat di gunung yang menandakan keberadaan emas. Nah, orang yang tahu ini ada urat emas, gitu, Bu. Bahasanya urat. Kalau kalau kita ngobrolnya sama sama ahli grandil tuh, gue tahu dia nah, namanya. Jadi, gini, dan dan Quran memberikan informasi itu, di di jadi tidak semua, ungu, tidak semua gunung mengandung emas. Enggak hmm, hanya hmm. ada yang hmm. ada uratnya, Bu. Tiga, lima, dua, itu itu satelit itu kelihatan dari satelit tuh, iya Bo, bisa kelihatan. Banget, kang. Oh iya, tiga lima dua tujuh. Kelihatan makanya. banget kang. Makanya sekarang gini, siapa yang paling menguasai satelit bu? Iya iya. Siapa, siapa? di dunia? Hmm. Ya dia, dia nama. Dari... Ya iya, makanya dia tahu mana negara yang banyak mengandung emasnya bu. Iya makanya <laughs> Indonesia. Indonesia paling besar kang. Iya makanya makanya Jadi diincar. paling saya. banyak emasnya. Ya makanya yang diincar. Kenapa kelihatan dosa pelit, Bu? <laughs> Coba baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka berenak, beraneka macam jenisnya dan dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih pekat. Nah, itu pekat itu mahal. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih. dan, dan merah. ya, Yang beraneka macam warnanya. Jadi secara garis besar ada berapa warna, Bu? Dan hitam pekat. Putih, merah, merah, merah berwarna, merah, dan hitam. hitam. Banyak kali. Putih. Banyak. Putih. Kenapa merah, kenapa merah. yang disebut putih, merah, dan hitam? Sisanya berwarna. Itu kan sumber warna kan? Putih, merah. Putih, merah, hitam. Hitam kan sumber, sumber warna kan? Intinya warna ya, kan? sisanya berwarna. Hmm urat Batu batuan. Ah, gini, kalau kita bicaranya urat, urat kuarsa berwarna putih. Ya, ya. Urat merah adalah tanda-tanda adanya kimia sulfida. Dan kimia sulfida itu adanya di gunung. Termasuk uh, ah kalau kimia kalau kalau kimia klorin itu di laut. Ada. Jadi gini gimana ngomongnya ya? Put, put, putih itu urat kuarsa. Merah itu tanda adanya kimia sulfida. Nah, ada sulfida di gunung, ya, ada sulfida di laut. Kalau di laut namanya klorin, Bu. Ya. Nah, semua itu adalah pembawa emas. Merah emas ya. Iya. Ada lagi urat hitam hitam pekat. Nah, hitam pekat ini adalah tanda Enggak. keberadaan emas di situ. Oh, justru emas ya? Iya, kalau udah, kalau, kalau udah hitam pekat. Hmm, kalau merah apa dong? Yang tadi warna. tapi mengandung apa tadi katanya? Kimia sulfida. Iya. 3, jadi ya. jadi kalau uratnya kalau kalau warnanya putih itu urat kuarsa namanya bu. Ya kuarsa. Nah hmm. kalau yang ini kan ada putih dan merah putih dan merah. Hmm. Nah merah itu tanda adanya kimia sulfida. Hmm. Gitu. Nah itu biasanya kan di gunung. Hmm. Nah kalau yang di laut namanya kimia klorin. Hmm. Nah, baik sulpida maupun klorin itu adalah kimia pembawa emas. Nah, gitu. Nah, sedangkan urat-urat hit, kalau lihatnya urat hitam pekat, disitulah keberadaan emasnya, Bu. Kalau dilihat dari 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 ayat ini. Nah, berarti emas juga bisa didapatkan di laut, gitu. Selain di gunung, dan di lembah juga bisa didapatkan di laut. Di mana? Di mana tempatnya? Ah, coba lihat. Oh, di laut di mana? Di laut itu di tempat terbenamnya matahari yang berlumpur hitam. Nah, 1886 ayatnya. 1886. dan Ya. ya, saya aja dia yang baca ya. Boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Surat ayat surat 18 ayat 86. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Apa maksudnya bu? Kamu boleh memanfaatkan itu jadi apa? Jadi ini bahasa Qurannya, uh, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Hmm. Ini urat hitam tuh ya tanda di situ ada logam yang ya, dia. Ada emas, ya. emas, emas. di situ, Bu. ada Mengandung emas di situ. Emas. Ya, kamu boleh menggunakan dia jadi apa. Bahasanya boleh mengazab. Bayangkan Ibu-ibu kalau kita menemukan hmm. biji emas itu emas diapain Bu sebelum jadi perhiasan, Bu. kan uh, uh. di, <SAR> diazab namanya dibakar yeah, di ah. diproses kan, Bu? Yang dimerekkan. Yeah. Ya. Ya, di dilumerkan, ditempa, dibentuk. Ah, udah, namanya diazab. Disaring <laughs> Disaring gitulah. Atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Ya udah biarin aja lah. Mereka juga berfungsi di situ gitu, Bu. Ya, tapi jangan hmm. jangan kelewat batas eksploitasinya. Ya, betul. Jangan jangan rusak alamnya gitu. Dan oh. juga ada di tempat terbitnya matahari. Ini kan tempat terbenam. Nah, di tempat terbitnya juga ada. Nah, coba lihat 90-nya. 90. -nya. Baik. Hingga apabila hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari setelah sebelah timur, dia mendapat mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Setari. Iya, sama dengan yang tadi sebetulnya. Jadi si si bahan-bahan tadi itu bahan si emas tadi kan harus disinari matahari dulu, bu. Berarti ini di timur, hmm. bukan di kalau tadi kan di barat. Hmm. Nah gitu tempat terbitnya matahari dan matahari itu menyindari segolongan umat yang tadi umat yang tadi bu si logam mulia tadi umat juga sebetulnya. Nah gitu, ini rahasia. Ya, udah nggak usah dipikirin. Kecuali aja mau jadi tambang emas penambang apa-apa dipikirin. <laughs> Bisa, Kita kan mau bu ya. bukan mau jadi penambang emas kan? Ini informasi aja begitu. Ya. Nah berikutnya, berikutnya poin berikutnya bahwa <laughs> Ayatnya bikin shock, kok, Kang? Iya, iya, rasanya agak. baru tau. Eh, so, pikirin tuh pelajari orang geologis geologi, geologi, ya kan? geologi, ya geologi, ya geologi, nih. Nih saya bilang aponaan, Tekan geologi, 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 Oke, geologi, Luar biasa. Halo. Halo. Halo? Ya, kan? Oke, okay, masih dengar ya? Oke, okay, oh, beri, poin-poin berikut, poin berikut, udah, biar ngalir aja dulu. Bahwa bahtera, bahtera, bahtera yang ibu yang ibu bayangin apa? Kapal. Nah, bahtera itu juga bisa berarti ombak kecil. Oke. Bisa kapal, monggo. Ombak kecil juga boleh. Bahwa bahtera atau ombak kecil yang ada di laut itu sebetulnya membawa sesuatu yang berguna. Ya, dan ini ayat sebetulnya bicara teknologi, Bu. Ya, bagaimana teknologi itu mengangkut sesuatu yang dari laut sampai akhirnya bisa digunakan oleh manusia. Coba kita lihat ayatnya surat 2 164. Silakan Bu Ratna. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim surat al-baqarah ayat 164 sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan ini yang tadi ya, ya. silih bergantinya malam dan tera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang telah turun Allah turunkan dari langit berupa air lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati sesudah matinya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran air dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Nah, ini ada kata Bahtera, bahasa Arabnya Fulki. full, key, full. full wow. itu bicaranya teknologi, Bu. Fulki itu bicaranya teknologi. Bahwa teknologi itu berlayar membawa apa yang berguna bagi manusia. Ya, dengan itu juga dia bisa menghidupkan bumi. Disebarkan segala jenis hewan. Nah, bicara juga pengisaran angin dan awan dan seterusnya, Bu. Jadi ada, jadi kita belum bahas pulki itu apa. Bahtera ini khusus di kalau mau dibongkar tentang Fulok, ini juga panjang ceritanya. Dan fulok ini berlayar di bahri, lautan. Kita juga belum bahas tentang lautan kan? Itu, ya. Bu. Jadi simpelnya gini, bahwa bahtera atau full key itu sebetulnya adalah teknologi, Bu. Teknologi itulah yang sangat berguna bagi manusia. Gitu. Kan gini kalau kalau kita bicaranya bicara teknologi terapan, kan teknologi terapan itu sebetulnya dibuat untuk mempermudah manusia. Sia, gitu ya Bu ya. Kenapa orang membuat teknologi adalah untuk mempermudah manusia gitu Bu. Ya. Mempermudah transportasi dibuat teknologi transportasi. Untuk ya. mempermudah uh, komunikasi dibuatlah telekomunikasi, handphone, segala macam. Jadi teknologi itu dibuat untuk mempermudah manusia. Nah bahasa Qurannya fulki, fulek Bu. Uh, nanti kita satu saat nanti bicara fullek ya. Iya, yeah. uh, yeah. yeah. para saintis nih bicara teknologi. <laughs> bicara teknologi. Karena kita yeah. belum kita belum bahas tentang teknologi dalam dalam Quran bu. Nah, diwakili oleh kata-kata fullki. Fullki itu adalah sesuatu yang berguna bagi manusia. Gitu. Mm -hmm. Oke, okay, lanjut. Masih banyak rahasianya nih. Uh, tinggal dua lah, nggak apa-apa rahasianya, Bu. Mereka yang ada di laut tadi yang disebut dengan apa namanya lumpur, mereka yang ada di laut yang berlumpur hitam dan tempat terbenamnya matahari tadi itu juga mewakili di situ ada banyak loh logam. Oh, ya. Nah, emas kalau kita bicaranya bicara emas emas itu terbentuk dari perpaduan, gitu ya. ya. Kan tadi, kenapa di lembah ada emas? Kenapa juga di laut tempat terbitnya matahari juga ada emas? Ataupun terbenamnya ada emas. Nah, emas itu terbentuk dari perpaduan antara air tawar dan air asin. Nah, so baca ayatnya. 5519. 55, 19. 55, 19. Coba dibaca. Ini ada Bu Yani belum sempat baca Ibu Yani sama iya. Ibu Ambar. Hmm? Bu Yani mau baca? Maaf, di tempat saya berisik. Oh, berisik oh. katanya Bu, izin. Iya. Ada izin? Hmm. Ibu Ambar kalau begitu. Nah, Bu Ambar istrinya Pak Gatot nih. Ayo. Oh begitu. Warna iya. Kan. Istri saya justru lebih lebih masih lemah. Oh, lebih lemes lagi. Sama -sama sakit. <laughs> lagi. Baik, baik. Udah ya. kita doakan semoga cepat sehat. Bukan ah, bukan Pak iya nih? Ian. Sahabatnya Bu Ami belum baca nih, Pak Ian. Ya, Pak Ian mana nih, Pak Ian? Salam. Ya, oke, sampai dua-dua ya, sampai dua-dua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 55, Rahman. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian, ketemu, kemudian ketemu, bertemu. Laut apa dan laut apa? Halo? Air tawar dan air asin. <laughs> kan berdampingan. Ada laut tawar, laut air tawar, dan ada air asin kan? Ya, ya. Nah, dia membiarkan dua lautan, dua bahri, ini dia, bah dia membiarkan dua bahri mengalir. Hmm. Lalu keduanya bertemu. Berarti hmm. bertemu antara air asin dan air tawar. tawar. Air tawar. tawar, gitu ya? Hmm. Oke, okay, lanjut. Lanjut, kang. Um antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Oke. Okay, lanjut. Uh, yang ya, ya. Ya, tetap nggak nyampur, tetap ada batas buat antara keduanya. Walaupun ketemu, tetap dia nganyampur nyampur. Oke, okay, lanjut. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Oke, okay, lanjut. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Ayo cari di mana tuh lokasinya. Di tadi itu perbatasan ini <laughs> pertemuan dua laut tadi ya Ara. mutiara ada, ada mutiara ada marjan di situ banyak banyak benda-benda batu mulia lah bahasanya Gitu. allah Juta. itu sudah menciptakan segala sesuatunya yang luar biasa buat manusia iya makanya tuh baca Tapi tuh... manusia itu <laughs> ya allah ya Rabbi. baca oh, tukur baca tukuran baca bacanya juga pakai hati pakai otak juga ya. Dapat banyak informasi di bumi ini, banyak rahasia yang terungkap di Quran bu. Ya. Kalau dibaca, ah, ya, ya kalau dibaca luarnya doang ya, nggak dapat apa-apa. Ya, dibaca dengan ya. hati dan pikiran. <laughs> nah. Oke, nah. jadi terbentuknya emas, luk, -lu, marjan, itu dari perpaduan antara air tawar dan air asin, Itu ya. Beratnya sering dibaca, tapi oh, bolak-balik bolak dibaca <laughs> tuh ayah. Iya. Oh, Allah, ya tapi kenapa ya. yang menemukan sumber emas, mut, sumber mutiara orang lain, bukan orang Islam yang baca Quran, bu? Iya, hmm. makanya dulu. Ya, iya, itu bacanya nggak pakai pikiran. Iya. Nah, coba tidak lihat. Maksimalkan fungsi tapi otak. Ah? <laughs> yang hmm. itu kan ada laut yang tidak apa di ya itu di apa laut ma, laut kita ya di laut ya ah, sok baca itu ini baca it inilah. Hmm. Oh, hmm. itu inilah oh langsung ya ha. ya but ini enggak buat inilah oh, ya. baik Ciklah, dan tiada sama antara dua laut yang ini tawar segar sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit hmm. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya dan pada masing-masing kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunianya dan supaya kamu bersyukur. Coba perhatiin. Tidak sama antara dua laut, yang ini tawar dan yang ini segar. Nah, masing-masing laut itu juga berfungsi, ada fungsi masing-masing gitu, hmm. yang ini sedap diminum, yang lainnya kalau diminum ya pasti ya tenggorong kita kering lah, pahit, asin, ya, ya. karena fungsinya buat bukan yang satu bukan bu diminum. Bu buat diminum. Hmm. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar di air tawar ikan hidup di ikan air asin tawar. ikan laut ikan laut kan juga hidup juga di situ, ya, oke, okay. dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan hilyatan tantal basuna dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai mutiara. tadi ah tadi mutiara lu lu marjan di situ adanya bu di pertemuan oh. dua laut tadi dan pada masing-masing kamu lihat kapal-kapal oh. berlayar tapi kita tidak akan bisa mengolah itu kalau nggak ada vlognya, Bu. Vlog itu teknologinya, iya, iya, iya. jadi hanya orang-orang yang menguasai teknologi yang bisa mengolah itu. Makanya, ayatnya gini: "Dan kamu lihat, kapal-kapal berlayar membelah laut, maksudnya teknologi harus ada teknologi yang bisa mengurai itu, yang bisa menggali itu." Namanya gitu, bahasanya membelah laut supaya kamu dapat mencari kelebihan adlihi karunianya dan supaya kamu bersyukur. Nah, kalau nggak ada teknologinya, ya wis ketemunya sama orang yang menguasai teknologi. Nah, kan mohon maaf, maaf dan maaf sebesar-besarnya. Selama ini kan umat Islam baru membaca Quran dilihat dari sudut pandang fikih, salah Nggak juga. Iya, tapi ketika iya, umat, umat Islam iya. tidak menguasai teknologi, ya berarti sumber daya alam kita dikuasai sama orang yang menguasai teknologi itulah, iya. nah, gitu. Karena full key itu misalnya teknologi, gitu ya. Iya, Jadi emas, iya. lu, lu marjan itu terbentuk dari perpaduan air tawar dan air asin. Nah iya. apa? Hmm. ini perhiasan, ini perhiasan luk, kita boleh pakai perhiasan? boleh, boleh. Kenapa nggak boleh, bu? Karena kan ada orang yang mengatakan orang muslim nggak boleh banyak riasan gitu loh. Siapa yang bilang? Ada lah. Coba, coba baca ayatnya. Iya. Oh. Butin yang baca dah. Butin yang baca. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah siapa. Katakan, bilangin, bilangin. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapakah pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dan dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi orang-orang yang mengetahui. Siapa yang mengharapkan perhiasan dari Allah yang dikeluarkan untuk hambanya? Siapa? Gak gak ada ada enggak ada siapa yang Harang, tukang siapa yang mengharamkan ini perhiasan dari allah untuk hambanya kenapa lu haramin mm -hmm. kan tadi ya, semua yang, yang Mengharamkan mengharang. yang halal itu kan berarti ngarang namanya bukan bukan haram dia nggak nah, bebas be kang bukan haram dia nggak nah, bisa menggalinya ngerti. kan gini bu yang hmm. banyak menggali itu kan orang lain yang ktp-nya bukan islam mm -hmm. Kenapa? Karena orang Islam diharamin ya. Buat apa digali kalau haramkan gitu, Bu? Iya, iya. Akhirnya ya kita nggak hmm. maju-maju. Ya karena pakainya juga haram, ngapain digali? Ya udah yang ketemu orang lain, yang pakai kita lagi akhirnya beli. Jadi diambil ngomel ya kang. Jadi ya, diambil iya, ngomel. Iya, <laughs> ini ini kurang kurang Nampirin -nampirin. bilang coba katakan Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik katakan semuanya itu disediakan bagi orang beriman dalam kehidupan di dunia yang nggak beriman juga boleh tapi khusus tuh. nanti di akhirat hanya orang beriman aja yang make karena orang yang tidak beriman jadi perhiasan itu sendiri ya tuh hmm yang pakainya yang beriman, ah, terus sekarang kita... di, dibilang haram lah gimana siapa yang mengharamkan? Ayo. Iya, luar biasa. Udah. Ya, aja ada kebijakan terbaru kan sekarang memang nggak boleh uh, sekedar apa uh, ekspor bahan mentah ya sekarang ya kita harus betul-betul bisa mau, apa? mengolah, mengolah nah, sendiri. Ya. Karena hmm. itu kan, moga-moga ini bisa terus berlangsung dan. Iya, kenapa nggak dari dulu, bro? Nah, kenapa nggak dari dulu? dulu? Karena kan orang Karena kita dulu mah... dulunya, dulu dulunya pemerintahannya udah oh, udah mah udah mah rakyatnya bo udah sendiri. rakyat iya udah mah rakyatnya bodoh ya para penguasanya maunya enak enaknya doang nggak mau ngolah oh. sendiri karena sudah dikondisikan Betul. orang pihak lain untuk jual-jual ini aja jual bahan iya bahan. rakyatnya dibikin bodoh penguasanya dibodoh-bodohin diiming-imingin ya udahlah daripada capek-capek mending -capek kita nunggu aja dapat ya, le lebihnya aja ya repot, repot, Ih, <laughs> udah sekarang udah nggak boleh kan gitu oke okay, balik lagi jangan ngomongin orang dosa lagi nanti ya, ya. ibah <laughs> Jadi emas itu terbentuk ter, tidak hanya emas tadi lu lu marjan emas itu terbentuk dari perpaduan antara air tawar dan air asin. Kenapa? Karena secara rumus kimia, Bu, emas itu akan diikat oleh klorin. Ya. Kan tadi klorin di laut. Klorin kan di laut tadi. Iya, Iya. Ah, dan klorin juga yang menyebabkan laut menjadi asin. In. Mm, yeah, Kenapa yeah. laut asin? Mm. Ya karena ada tadi si klorin itu, klorin. Iya. Mm. Dan si Cl ini, Cl apa sih? <laughs> klorin. Yeah. Dan si klorin atau Cl adalah satu golongan halogen yang bisa melarutkan emas. Jadi Al-Qur'an ngajarin pada kita agar kita bisa mengelola emas dengan garam dengan proses oksidasi. Oksi. Nah, berarti dalam Qur'an juga ada informasi ya, dalam Qur'an ya. ada informasi gini bahwa Sulaiman bisa menundukkan angin. Angin itu kan oksigen. Yeah. Sulaiman bisa menundukkan okside oksigen yeah. untuk melakukan proses oksidasi yeah. untuk mengolah memproses. Hmm? Nah, makanya Sulaiman Kaya raya karena dia tahu sumber emasnya di mana tahu juga ngolahnya bagaimana. Nah yeah. bikin surat Sulaiman ke Ratu Bilqis menggunakan bukan HPs tapi plat emas. Emas. emas, ya kaya lah dia bikin bisa buat emas, bu. Tahu rumusnya, gitu. Ya udah gitu aja lah. <laughs> iya, kang paham. Oke. Okay. <laughs> Itu beberapa rahasia, bu. Bumi. bumi. Beberapa rahasia, bumi yang. Yeah yang Dan, yang ya. belum banyak terungkap oleh orang Islam sendiri yang hari harinya baca Qur'an hmm. uh, tapi yang gali isinya kenapa orang lain gitu loh bu ya ya ya, ya. nah berikutnya berikutnya poin setelah rahasia bumi kan ketu itu kan rahasia bumi itu poinnya poin 16, bu enam belas ya, ya. ya 17. nah 17-nya... Bumi itu dulunya mati. Bumi itu dulunya mati. Kemudian menjadi hidup dan indah karena ah, air. air. Ya, ini ayatnya banyak. Salah satunya surat 2 ayatnya 22, salah satunya ya. Ini banyak ayatnya. 2 22. Oke. Baik. Silahkan Pak Yan lanjut lang Pak Yan. Boleh Pak Yan. Ya bang Ip. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Nah, kalau begitu berarti kita harus bongkar ya rahasia air atau jenis-jenis air. Nah, ayo siapa yang mau bongkar tentang air dalam Quran bu? Ya saya nah, dokter Jepang itu meneliti melalui akuan aku juga saya baca di Iya, itu mah PR. Hmm. Ini mah PR Bapak Ibu Silahkan cari informasi tentang rahasia ah? air. 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 Nah, tugas bumi, kita kan lagi bicara bumi. Hmm. Tugas bumi adalah menelan air. <laughs> Menyerap salah air. satu salah satu tugas bumi adalah menyerap atau menelan hmm. air Bu. atau menyimpan lah bahasa lainnya. Yeah. Salah satu tugas bumi adalah menyimpan ah? hmm. air. Oke, okay, kita lihat 11:44. Lanjut, kamu Eh, okay, belum ayatnya. 11:44. Monggo. Dan difirmankan, "Hai bumi, telanlah airmu." Hmm. Dan di langit hujan berhentilah dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Salah satu tugas bumi apa, Bu? Menelan air. Menelan, air. airmu. Cuman kalau buminya udah dipelur pakai aspal, pakai tembok, pakai coran, bu. Gimana nelannya? Susah. Jadi kalau kalau banyak banjir di bumi ini ya bukan salah air yang lewat. Iya, karena nggak dikasih tempat yang menghujani. Iya, turun di gunung, gunungnya gundul, ya udah ngalir ke darat, ke daratan, tanah tadi yang tanah yang fungsinya menyerap air juga dipelur. Ya udah, si air punten mau lewat rumah ibu ya. Iya. Kenapa sih air ini bingung? Ini aku harus 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 pergi ke mana? Iya, iya. Karena bumi yang tugasnya menelan airmu udah ditutup. Oh gimana? Ih, bikin serapan air, serapannya di atas rotoar. Atu kumaha itu teh? Dikasih lubang, lubangnya kecil-kecil. Mampet lagi. tetapnya mampet iya. juga. <tuh> gimana sih <tuh> ya? Kumaha. <tuh> Wakilah ya ardu Hai bumi ablai maaki telanlah airmu. Ejek si bumi. Iya aku mau menelan airmu, tapi aku mulutku ditutup. ditutup. Mulutku ya. ditutup. aspal ditutup. Coran ditutup. Semuanya ditutup. Aku nolongnya gimana ya. nih? Kalau mulutnya ditutup? Ya, banjir ya, kan Ya jadi yang banjir ya. lah. Gitu? Itu gimana? <laughs> Oke. Okay. Dan uh, menjadikan sumber-sumber air di bumi. Ketika air itu ditelan bumi, maka bumi menjadi sumber air. Yeah. Nah, kalau buminya nggak bisa nyerap air, ya nggak jadi sumber juga berikutnya yang ada jadi sumber bencana. Yeah. Iyalah, gitu. harusnya <tuk> harusnya bumi jadi sumber air. Sekarang airnya jadi bencana. Ya kenapa? Karena tadi nggak ditelan oleh bumi, kapan waktunya dikeluarin, Bu? Hmm. Ya gitu, 392. Bahtera pun berlabuh di atas bukit judi, berarti tadi teknologinya Ya sama. Kalau kita bicara begini ya coba. Hai bumi, telanlah airmu. Hai langit, berhentilah. Berarti ada teknologi bagaimana mengolah ah? air. Air, air, air. Dan air pun disurutkan. Dan air pun disurutkan, ya. Kalau airnya bisa ditelan bumi, hmm. kan ada teknologi uh, sekarang. Bagaimana menyerap air itu? Akan ada namanya, uh, apa tuh? Lubang biopori, lah. Itu kan teknologi baru, biospor, biospor apa? apa? Biospori apa? Biospori. Ya. Uh, biopori, biopori hmm. Tapi kan bio, biopori, <laughs> alam kan lebih bagus. Hmm. Itu perintah pun diselesaikan. Nah, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi. Nah ini belum terangin, berarti harus ada teknologi yang bisa mengendalikan ah, air. Oh. Ketika kita tidak paham, tidak ngerti dengan teknologi menggunakan air, binasalah orang zolim. Zolim itu artinya gelap, bodoh, kagak ngerti hukum alam. Akibatnya, ya udah bencana yang menimpa Binasalah orang-orang zolim. Ketika kita zolim, tidak paham, tidak ngerti bagaimana siklus air, tidak paham juga teknologi air. Maka yang ada adalah binasa atau kebinasaan. Gitu, Bu. Oke, kita belum bicara jenis air, dan mereka bertemu untuk suatu urusan. Siapa merekanya, Bu? Kita lihat 5412. 5412. Mas tinggi lagi, Mas Widhi. Mas Widhi. Mas ya, bentar. Nah, silakan. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Apa urusannya, Bu? Ini air ketemu air ini. Ini air ini ketemu air ini. Apa urusannya, Bu? Ini udah, ada satu urusan yang selalu ditetapkan, jadi Allah yang ditetapkan, ya. Iya tadi, kalau kita tidak menguasai teknologi tentang air, ya nggak bisa menggunakan air, nggak bisa mengendalikan air, nggak bisa mengolah ah, air. Makanya, airnya jadi sia-sia. Yang ada ketika airnya disi-siakan dia jadi air bah, dia jadi air tsunami, dia jadi banjir bandang lah. Itu air bertemu untuk suatu uruh, urusan. Kalau air ketemu ini jadi apa? Air ketemu ini jadi apa? Mandi mesti pakai air, wudhu mesti pakai air, kita bersih bersih mesti pakai air, bumi hidup mesti pakai air orang bikin apa bangunan mesti pakai air. Coba orang ngebangun rumah nggak ada airnya gimana Bu? Ya bisa. Ya bisa lah. Nggak di... jadi. Pasir ketemu semen, ketemu batu, jadi jadi bangun. Enggak ada air bangun. ya nggak jadi. ada air gak, gak jadi. Rengat. Ih gimana ini? Air ini ada di segala kehidupan. Sumber kehidupan. Namanya air itu bersatu untuk urusan yang udah ditetapkan kan, gimana, iya, iya, makanya harus tahu teknologi air. ini ada air yang bisa jadi obat. gimana caranya? ini air jadi obat. dan bisa jadi air yang jadi racun. gimana caranya? air jadi racun. ya tadi tergantung kita me, me, apa namanya? mempergunakan, mempergunakan air. air itu bu, mengolah, ya itu. mengolah. orang ingin melahirkan anak aja mesti ada airnya bu. Kalau nggak ada airnya nggak jadi lah ibu. Hmm. Ibu mau nggak punya suami nggak ada airnya? Enggak lah, udah seru. Oke, okay. Ya, kering. <laughs> kenapa ibu? Kenapa ibu terkenang? Oh terkenang enggak, oh, enggak. kayak pohon yang kering. <laughs> iya. Kalau kering kayak ranting, Bu, gimana? Oke, okay. berikutnya ting ini tinggal tiga ya. Iya, ini kalimat ini ayat ini ya, maknanya luar biasa. Maksudnya. Iya. Makanya nanti kita perlu bicara filosofi air, Bu. Ah, di dalam tubuh manusia ada berapa air, Bu? Tadi kan tunjukkan kan dua belas dua belas dua belas dua belas mata air 12, 12 cari sendiri air apa aja di tubuh kita aja ada dua belas bu udah air ingat ya udah itu mah dicatat di dalam diri masing-masing aja <laughs> cari sampai ketemu 12 mata air yang air, berikutnya air. air nah kita biar beresin dulu berkenalan dengan bumi tiga poin lagi ya beresin Poin berikutnya, bahwa bumi adalah benihnya semua makhluk hidup. Bumi adalah benihnya semua makhluk hidup. Bumi. Ya, benihnya, Bu. Bumi. Nah, ketika si bumi itu ketemu air, air iya, kalau nggak ada kan tetap kering, ya Bu. Yeah, yeah, yeah. Bumi adalah benihnya semua makhluk hidup, kalau ketemu air, air. Jadi enggak, enggak benih karena ada air. Jadi, se, jadi sesubur suburnya Bu Nova, kalau nggak dikasih air ya nggak jadi, nggak jadi tumbuh Bu. Eh, ya, Kena kering. kering aja, nggak bisa melahir, nggak bisa melahirkan keturunan. Mau diapain Aduh. lagi? Nah, iya lah Bu. <laughs> jangan dicamplangin begitu aja bu malu ada anak-anak soalnya itu ada anak-anak gitu, gitu. Iya. jangan jangan togmol ini. ini aku lagi nyimak nih oh? Bumi adalah benihnya semua makhluk hidup kalau iya. kalau di, dikasih air air <laughs> gitu kalau nggak dikasih air ya nggak bisa nalen nggak bisa nelen bu Oh. Aduh, ampun! Oh. Untung ada Omar ya. Ada Omar ribu lagi. lagi. Coba lihat, coba lihat ya surat. Tujuh ah satu tujuh belas tujuh satu ayat tujuh belas. Aduh, bukan mereka. enak, ketawanya bukan ampun deh. <coughs> Baca Bu Nopal nih. Bu Nopal yang baca dah. <tik> <tik> iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 71 Nuh ayat 17. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Allah yang menumbuhkan kamu dari tanah, Bu. Sebaik baik, -baik. baiknya. kalau tanah itu dikasih ah? air. Ya. Iya, ketika air itu menyirami tanah, tanah rahim, Bu. Ya rahim itu disebut dalam Quran kororin makin tempat yang kokoh. Rahim itu bisa menumbuhkan kamu, melahirkan kamu, mengeluarkanmu. Ya kau dikasih air dulu sebelumnya. Hmm. <laughs> ya kalau merekanya ada air nggak keluar, nggak tumbuh lagi Kalau nggak disiram mau tumbuh apa? Iya <laughs> oh. paling keluar oh. tiap. Iya oh. paling keluar tiap bulan tuh. Keluar lagi, ya nggak ada yang nanamnya. nggak ada nggak dikasih di situ lah, nggak pernah jadi bu. Nah, oke, okay. berikutnya bu. Nah, ini dua dua ayat dua poin terakhir. Gunung adalah pemisah dua laut dan gunung juga menjadi uh, pasak bumi supaya nggak goncang. Ya, kita lihat 2761. 2 eh 27 ya. Ayatnya 61. Mangga. Yo. Saya deh ya. Oke, ya, okay, mangga Bu Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Surat Yo. Saya, Bu. Iya. Ayat 61 ya. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam? dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Ya, nggak tahu kebanyakan orang ya. Kenapa ya nggak hmm. tahu ya? <laughs> Jadi pung Bip -bip. belajar. <laughs> jadi di bumi ada gunung, di bumi ada gunung, Bu. Ya, nah fungsi gunung itu ya salah satunya adalah pemisah dua laut. Kalau gunungnya kelelep, Bu. Eh, jadi bumi ini kerendam lagi. <laughs> gitu. Gunung sebagai pemisah dua laut juga sebagai pasak Bu, Mie. Pasak supaya bumi tidak goyang. Koncang. tidak goncang, makanya ketika ketika apa? gunungnya ya ketika gunungnya batuk batuk ya yang lain goyang bu oh iya Umumnya gitu saya lagi mikir nih Ih, kalau ya, ba, ada ada gunung batuk batuk gempa ya, ah ya. gunung meletus kan sebelumnya ada goyang dulu bu ini kan bu ya, 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 pasaknya ya. mau dicabut gitu. hmm. ya ketika dicabut pasaknya bruk gitu ya. hmm. meletus siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, nah, siapa? Dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, ibu kalau terbang dari pesawat tuh kelihatan tuh, jadi bumi dicelah, di celah di dibelah oleh sungai ibu ya? Iya. Kalimantan Kaliman, ada ada hutan Kalimantan, hutan apa? Sungai Nil, hutan ya? sungai itu kan membelah bumi namanya. Dan yang menjadikan gunung-gunung Sungai Ciliwung lah. Ah Ciliwung, <laughs> kalau Ciliwung bukan membelah bumi ibu. <laughs> hmm, hmm. Membelah, membelah peradaban itu <laughs> dan yang yeah. menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya jadi bumi dikokohkan oleh gunung bu hmm. gitu dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain bahkan sebenarnya nah. kebanyakan mereka gak. tidak tahu Allah tuh nggak punya nggak punya derivatnya bu. Yeah. Ya. Ya. Allah tuh nggak ya. punya jadi Allah tuh nggak punya pasangan, nggak punya turunan gitu makanya gitu. Hmm. Makanya tidak boleh mempersekutukan Allah karena Allah tidak punya dari hmm. Oke, yang terakhir terakhir. satu pertanyaan nih kang. Kalau gunung-gunung sebagai pasak bumi, hmm -mm. nah gimana dan dala apakah dalam konteks Alquran bicara tentang gurun pasir ya? Kan gurun hmm. pasir itu kayak nggak ada gunungnya gitu loh ya kang. Ada Bukus, gitu ya? Mm -mm. Coba gak di Gunung Pat. Pat, di Gunung Pasir ada gempa nggak bu? Gak tahu, gak ada gempa ya? Jarang <laughs> ada gempa, cuman resikonya gersang daerahnya. Hmm. Karena rawasia itu sumber kehidupan di situ bu. Jadi nah. kalau wajah alalah Rawasia, kami jadikan gunung-gunung itu untuk mengokohkan bumi. Rawasia itu bukan gunung. Nah. Gunung sembarang gunung tapi gunung dalam arti hutan, bu. Okay. Rawasia itu hutan, hutan sebagai sumber kehidupan. Nah, makanya ketika tanahnya tanah gersang di situ kan nggak ada kehidupan, karena nggak ada rawasianya bu di situ. Oke. Okay. Nggak ada rawasia di situ. Ada kan, gurun pasir ada gunung kang. Ya, tapi bukan rawasia itu jibal. Oh, bukan, iya. Jibal itu gunung-gunung yang bukan bukan sebagai kehidupan, sumber kehidupan, bu. Jadi ada rawasi. Ikan ini ayatnya bukan jibal. Wajah ala lah Artinya gunung. Ya. Nah, di pa, di gurun pasir itu bukan rawasi tapi jibal. Oh, jibal. Wa ilal jibali kaipa nusibat. Bagaimana gunung ditancapkan di situ. Nah jibal dengan rawasi beda. Ya. itu gunung dalam arti hutan bu. Gitu. Hmm. Iya, Gunung Salak, Gunung Pangrango, Gunung Cermai, gunung bukan, apa ya. tuh? Bromo. Ah gitu. Bromo. Itu 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 rawasia, Bu. Bukan bukan jibal, bukan. Iya. Hmm. Nah, cuman resikonya di mana ada jibal di situ, ah itu banyak rawan gempa, Bu. Iya. Ya resiko. Seimbang lah, seimbang, Bu. Seimbang ya, ada yang... ya Seimbang, seimbang antara <laughs> kelebihan dengan dengan kekurangannya. Plus minus lah, plus minus, Bu. Iya, 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 iya. Iya. Ah terakhir Terakhir Bu, nabumi yang tadi disebutin di atas rahasia dengan rahasia-rahasianya Bu. Mm -hmm. Siapa yang bisa menguasainya? Atau bahkan mempusakainya Bu. Mm -hmm. Siapa yang bisa mempusakai bumi? Manusia. Ah coba lihat surat 57 10. 57 Engga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim surat 57 ayat 10. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah lah yang mempusakai langit dan bumi. Oke, okay, terus? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum menaklukkan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini sebetulnya, ini poin satu. Allah lah yang mempusakai langit bu. Nih. Oh. Tapi ada kata-kata kunci di sini. Mengapa kamu tidak menafkahkan hartamu di jalan Allah? Oh. Maksudnya bu, oh. Ya, kita harus mengorbankan harta diri kita untuk mempelajari, menguasai teknologi. Yang kembali ke atas tadi, hanya orang-orang yang berani mengorbankan harta jiwanya untuk menggali, mempelajari teknologi yang bisa menguasai bumi ini. Sekarang gini, berapa anggaran Cina Tiongkok untuk 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 teknologinya bu. Penelitian. Gede banget kan? Oh gede ya. banget, makanya yeah. wajar sekarang dia menguasai iya. Yeah. ekonomi mm. dunia bu. Ya kenapa? kan dia juga gede korban untuk itunya bu. Yeah. Nah sekarang Indonesia berapa anggaran untuk pengetahuan, untuk riset, untuk untuk penelitian bu? Eh hmm. uh, kadang-kadang bikin frustasi para researcher bu ah nggak ada gak ininya susah tuh gimana nggak ada pendukungnya kalaupun Penulai di kalau ya kalau Ya kalaupun ada sponsor terlalu banyak syaratnya. Potong-potong. Iya akhir-akhirnya potong. ya, akhir, kan si, si peneliti jadi terikat bu, terikat oleh tadi. Iya. Ah. Kadang-kadang hasil risetnya tidak dilakukan oh. juga kan? Nah, kalau udah capek-capek dapat hasil riset, tuh nggak dipakai lagi hasilnya, ah? Iya, nggak dipakai. Ini, ini pun kan sedikit cerita hmm. itu uh, menantu saya yang jadi apa, apa? Salah satu pendiri dari. Indonesia yang scientist ini salah satu strateginya itu adalah bagaimana riset-riset itu bisa diterapkan, kan? Nah, kemudian juga saya sendiri bilang sama mantan saya bahwa kalau ada bantuan-bantuan dari luar negeri pastikan pastikan hasilnya tidak dibawa ke mereka, gitu kan? Jadi dia pernah cerita. Ada dari Belanda, minta mau lakukan penelitian, begini-begini. Eh syarat-syaratnya semuanya hasilnya ke sana, gitu. Iya. Tapi uh -uh. jangan mau, gitu ya. Akhirnya. Iya, gitu tadi. Kan, iya. <laughs> Ditolak, gitu loh. Karena, ya alhamdulillah uh, kelihatannya nih yang saintis ini cukup, cukup militan, gitu. Moga-moga ya bisa, bisa hmm. melindungi ini, gitu. Kemudian juga, uh, ya makanya saya pengen sekali nanti bisa ketemu dengan uh, kelompok ini ya kan? Iya. Nah, Oke nah. kita lanjut ya. Jadi satu dikuasai oleh Allah. Hmm. Yang kedua, ini urutannya. Bu coba baca. Monggo. baca ya. Kan? Yo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. dipusakakannya kepada siapa yang dikendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa ada kata Musa di ayat ini, Bu? berpikir kecerdasan. Orang yang cerdas. Cerdasan. Jadi Orangnya bumi cerdas. ini dipuasakai oleh orang-orang yang menggunakan Mereka. kecerdasannya. Itulah yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki bumi ini dipuasakai oleh orang-orang yang punya kecerdasan. Mereka. Yang bodoh ya tetap aja dibodohin tadi, Bu. Mereka sumber daya alamnya dikeruk, tapi dianya tetap miskin. Karena nggak cerdas kita. Nah sekarang kita harus mulai cerdas, bu. Kita punya sumber daya alam yang berlimpah, maka harus dikelola dengan cerdas. Ini yang kedua. Yang pertama dikuasai Allah. Yang kedua dipusakai oleh orang-orang yang cerdas, yang yang tahu realitas tadi. Yang ketiga dipusakai oleh orang-orang yang soleh namanya. Hmm. Sholat itu orang-orang yang terus melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, buat memanfaatkan ya. Nah, kami? 21, 105. Nah, tinggal dikit lagi lah. Hmm. Tunggu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah, sesudah kami tulis, tulis, tulis dalam, lauk mahfuz Bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Soleh ini artinya pekerja keras, bu. Orang-orang hmm. yang terus melakukan perbaikan, perbaikan, perbaikan. Soleh namanya. Hmm. Ini yang 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 ketiga ya. Jadi pertama dikuasai Allah. Dua dikuasai oleh orang yang dikehendaki Allah, yaitu orang-orang yang menggunakan kecer. Biasan. dan yang ketiga orang-orang yang orang -orang selalu soleh. Ya, soleh itu selalu melakukan per perbaikan. Dan. Nah ada bumi wilayah timur dan wilayah bah barat. barat. Ya siapa yang menguasai wilayah timur? Siapa yang menguasai wilayah baratnya? Tujuh iya. ya. tujuh. Masrik Magrib. Ma masrik Magrib. Oke. Okay. Tujuh satu tiga ya? Jadi kan bumi, ada wilayah timur dan bah, barat. Okay. Nah, wilayah timurnya siapa yang menguasai? Wilayah oh. baratnya siapa yang menguasai? Oh. Nah, ini ayatnya, Bu. Okay. Anda, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu. Negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah kepadanya dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik untuk bani Israel disebabkan kesabaran mereka dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Nah, jadi apa maknanya? Bumi wilayah barat akan dipusakai oleh orang yang diberberkah, yang diberkati. Oh, kebalik timur dulu ya. Bumi wilayah timur dipusakakan kepada kaum yang tertindas. Nah, bumi bagian baratnya dipusakai oleh orang yang diberkati. Nah, gitu ya. Jadi, wilayah bumi timur dipusakai oleh orang-orang tertindas, dan di daerah baratnya dikuasai oleh orang yang diberkati. Oke, ini belum dijelasin dan telah hmm. sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. Ini dua-duanya berkaitan dengan Bani Israil ya. Secara konsep adalah orang yang sudah Orangnya. menggunakan potensi otak otaknya. otaknya. Tapi belum berwahyu. Ah, gitu, Bu. Ketika orang tertindas dan dia mikir bisa jadi penguasa berikutnya sama ketika hmm. ketika orang itu apa namanya beriman dan bertakwa diberkati menguasai juga bahasanya ya. disebabkan kesabaran kata kuncinya harus sabar sabar bukan diam dipukul pikiri ngasih pipi kanan bukan sabar itu ulet tekun berusaha banyak mengandung dulu pernah cerita sabar nggak saya belum ya ya, ya. udah 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 di sini di ramu oh di ramu oh di ramu di sini belum nggak hmm. apa apa sabar itu banyak banyak kuncinya dan kami hancurkan apa yang telah dibuat firaun maknanya kalau kita membangun bumi ini hanya berdasarkan lahiriahnya saja bu ah, firaun itu mewakili hedon hedonisme. hedonisme kalau bumi ini dibangun atas dasar hedonisme saja semuanya ukurannya hanya lahiriah material Gak lama Gak lama hancur. Apa yang mereka bangun akan cepat hancur juga Makanya lagunya Bangunlah jiwanya Jumanya. Bangunlah, Bangunlah badannya. Badannya. badannya Itu Kalau yang dibangun hanya badan Jiwanya enggak, bentar juga hancur lagi Iya gitu. itu Itu dasar Iya Jadi terakhir Siapa yang mempusakai bumi Atau bumi ini dipusakai siapa Atu, bumi dipusakai Allah. Bumi dipusakai oleh orang-orang yang menggunakan kecerdasannya dan bumi akan dipusakai oleh orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Dan wilayah barat atau wilayah timur bumi dipusakai oleh orang-orang yang tertindas dan wilayah baratnya orang yang diberkati dengan catatan sah Bar. Sabar, sabar juga menggunakan potensi. Oh, taknya. kalau Tata. ingin sempurna ya semuanya dipakai. Tadi guna, tadi ikuti uh, patuhi hukum Allah. Tadi hukum Tuhan, ya, janji itu janji gitu. Nah, gitu oh, ya. Yang nih, ini kan ada kalimat dan bahagian barat yang telah kami berkah. Ini maksudnya di ini apa sih maknanya kan? Iya, bumi bagian baratnya dipusakai oleh orang-orang yang diberkati. Di nah, siapa, nah siapa orang yang nah, diberkati? Dong. Nah, baca aja surat tujuh sembilan enam. Salah lagi ya? Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka dari sebabkan perbuatannya. Nah, orang yang diberkati adalah orang yang beriman dan bertakwa. bertakwa. Kalau beriman pasti diberkati dan bertakwa juga diberkati. Dia yang menguasai wilayah baratnya. Nah, di sini wilayah barat ada makna tertentu nggak? Ada, ada. Barat apa, timur apa. Barat itu kan di bahasa Arabnya maghrib. Maghrib. Maghrib itu dari kata guru, goroba. Nanti kita belum belum sampai ke, itu nanti dibahas di dimensi waktu. Oh, ah, ah, maghrib itu kan, nah, maghrib itu tempat terbenamnya matahari. Dan di situ lahir waktu maghrib. Nah, terbit di timur itu menunjukkan waktu pagi. Secara pengetahuan, uh -huh. matahari itu tidak terbit dan tidak terbenam. Itu ya. hanya hanya penglihatan manusia. Matahari terbit, ya. matahari terbenam. Kenapa? Yang benar itu buminya mengitari matahari. Ya. Jadi, seakan-akan matahari keluar, matahari terbenam, enggak matahari ya. diam. Ya. Nah, jadi apa makna masrik, apa makna maghrib, apa makna timur dan barat, Bu? Wow. Eh, ya matahari kan diam gak kemana-mana. Ya, ya, ya. Yang muternya kan buminya. Kita aja menyebut matahari terbit, matahari terbenam. Emang matahari memutari bumi? Enggak, bumi yang memutari matahari berputar. Jadi adalah timur, adalah barat, adalah maghrib, adalah masrik. Nah, apa maknanya masrik maghrib di situ bu? Karena matahari mah diam gak kemana-mana. Konsep. Ya kan kembali ke konsep lagi. Ya. Makanya nanti ya. ah, ah, pernah ibu dengar mungkin nanti menjelang kiamat matahari terbit dari timur ya. eh dari barat. Maknanya matahari terbit dari barat bu. Kalau timur barat aja belum belum paham kan? Nah timur baratnya barat. nggak ngerti gimana ceritanya. Hmm. Gitu. Jadi mesti ngerti timur apa, barat apa maknanya. Iya itu itu makanya pengen. Iya. Uh, Udah dimensi nanti, waktu itu ya. Itu nanti nanti kita bahas di dimensi waktu. Okay. Gitu, kita kita baru berkenalan dengan bumi. 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 Itu pun baru daftar angkanya, baru daftar ya baru pengetahuan, bumi. baru brosurnya doang, Bu, belum menyelami <laughs> di dalamnya. baru gitu. tahu. Nah, nah Menyelam. jadi berkenalan dengan bumi dicukupkan bumi. sampai di si di sini. Nah, pertemuan berikutnya kita akan mengenal lebih dekat tentang mata. Belum, matahari, matahari ya belum. Matahari dulu, bulan, lah, bulan, bintang. ada matahari, ada bulan, ada bintang, baru dimensi waktu. Masih lama. <laughs> Belajar timur dan baratnya masih ntar akhir iya mungkin nanti ke sahabat sahabat ke singgung singgung lah gitu kesinggung, kesinggung. tapi belum fokus bicaranya waktu itu kan Maghrib itu bicara tempat apa, apa, apa bicara waktu Bu? Waktu. Maghrib itu tempat terbenamnya matahari. Pat, iya, w cuman, tapi kan menandakan perubahan waktu gitu kalau Iya. Ya. Kalau waktunya bukan maghrib tapi guru bisamsi terbenam matahari itu menunjukkan waktu. Tempat terbenamnya matahari ya bicaranya tempat, ruang. Ruang tempat ya. Heeh kalau waktunya guru B Samsi. Nah, jadi Mas Riki Indonesia. Mas Rik Maghrib apa? Ya nantilah kita jelasin. Dikit -dikit. Konsep diri ya kalau <laughs> Gitu. Oke. Okay? Rahasia. Ya. Rahasia. Ini Bu. Rahasia. Baru bongkar rahasia bumi belum bongkar matahari bu sabar dikit. Bongkar rahasia, dong. Bongkar rahasia diri dikit aja dikit. Bongkar. Bongkar ya. Bongkar rahasia, rahasia diri. Bongkar di. Gini ya, rahasia, diri. rahasia langit itu kan tadi bumi ini dijadikan untukmu semuanya. Kan tadi kita dibacakan dua tadi. Iya. Kami jadikan bumi semuanya untukmu. Kemudian dia menuju lah ngi dan dia menghendaki jadi tujuh langitnya Bu. Jadi dia menghendaki kita jadi manusia langit. Atau jadi jadi langitan atau manusia yang sudah bisa ngale -ngalengi. ngaleng itu manusia langitan Bu. Ngalengit artinya dia sudah menghilangkan dirinya Bu. Bukan hilang wujudnya bukan tapi tidak yeah. lagi tapi tidak lagi mengaku Ya, menghilangkan ya. egonya ketika ya. ketika manusia itu masih ya kalau manusia masih mengaku mengaku ngaku pada bukan milik dia itu belum belum naik ke langit namanya ya Satu sama itu. dengan tajali enggak beda itu itu, itu beda. kan itu kan tahap ginilah bahasa 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 ilustrasinya gini Bu bahasa ilustrasinya antara yang mencipta dan yang dicipta, antara yang memberi dan yang diberi ada jarak nggak bu? Tidak. Tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Contoh. Contoh. Juga. Contoh. Ibu lapar. Yang merasakan lapar apa bu? Perut. Perutnya. Yang ngasih makan apa? Mulutnya ada. Yang ngasih makanan ke mulutnya. Tangan. tangan, tangan. Pertanyaannya, siapa tangan? Siapa perut? Hmm. Hmm. Kan yang memberi dengan yang diberi nggak ada jarak. Iya, ya. sama-sama dia juga, Kang. Iya dia dia Mau juga. Gimana sih? Juga. Kan. Dia menarik banget ini. Perut ibu lapar, harus dikasih makan. Dikasih makan sama si tangan. Siapa tangan? Siapa perut? dia ya, dia juga kan dia ada juga yang satu Allah ih ah tangan kiri ibu gatal Mesti dibantu enggak bantu siapa Kak. yang bantu tangan kanan tangan, tangan kanan. kanan tangan kanan yang garuk jadi hmm. siapa yang butuh siapa yang memenuhi kebutuhan Iya, iya, iya ngerti kan? Ya, kan dia yang satu juga iya eh Susah. Bagus banget ini semua. Ininya analoginya sederhana tapi sangat mengenakan. Oh. Iya kan, dia, dia itu yang... yang menciptakan. Nah, apakah yang menciptakan yang diciptakannya ada jarak? Tidak ada. Nggak ada. ada jarak. Dia yang memberi, yang menerima. Siapa yang memberi, siapa yang menerima? Dia. Itu Jadi ini juga, juga. Oh, satu itu juga, Bu. Lapsa nah Muhammad, dan makanya makanya, makanya manusia langit itu manusia yang udah lebur udah fana nah, ya. nah itu fana tadi itu udah nggak ada jarak <laughs> antara kita dan dia karena antara dia dan aku itu tuh juga iya mengahad ya kang satu namanya ahad ya tapi -ahad. kalau ngaku kan dipenggal nanti sama pak ustad iya betul nggak boleh nggak makanya boleh ngaku gimana sih rasain aja. Rasain, rasain aja. Kamu jangan ngaku, ya. jangan ngaku. Suruhnya Terus, juga katakan aja, Ahan. Ya udah, cool, bilangin aja gitu, bilang aja. Iya, bilang, ah, bilang aja hua, hua, hua. Cool katakan hua, hua, hua. Dia, dia, dia. Iya. Ya. Biasanya kata dia. <tuh> biasanya kata-kata dia itu ada setelah ada ada subjek. Iya. Ya, misalnya itu. gini. Tersembunyi. Ibu Nova Tersembunyi. pergi ke Bandung. Dia, nah biasanya kata dia ada di belakang nama bu. Inisial. Inisial kan? Hmm. Ini kalimatnya menggunakan kata dia duluan. Katakanlah dia, Allah, Allah. Enggak, pertanyaannya siapa dia, siapa Allah? Jadi huwa di situ bukan kata ganti, tapi huwa itu dia juga. Ya. Jadi bo boleh nggak kita memanggil Allah dengan kata-kata hu? Boleh, boleh. boleh. Nah boleh, emang hu juga dia juga. Dan jadi, hu benak, ya. Jadi kan sama seperti kayak kita menciptakan <tuk> rasa takut, rasa bahagia kita menciptakan iya, dia siapa dia juga, yang ya, menciptakan kan? siapa yang takut oh, kita juga iya. iya betul yang takut kita yang bikin takut kita juga iya, <laughs> iya betul kan gitu makanya dia yaitu Allah juga Allah jadi Allah punya nama Hu gitu dan Hu itu keluar setiap nafas bu nah, hu, iya betul hu, iya. hu ah gitu Nah, sekarang pertanyaannya berapa hu yang ada yang ada Allahnya di situ, Bu? Ya, ingat Allahnya. Ya. Kita kita bernapas berapa kali sehari? Ya, terhitung. Tak terhitung. Kita terhitung. Ada berapa hu di setiap napas yang ingat Allahnya, Bu? Nah, ini kadang ada. ingat, kadang enggak. Kadang ingat, kadang enggak. Gimana sih? dia ngasih Banyakan hidup ke setiap kebanyakan ya. hu nya mengeluh Huu. Nah, hu hu ya hu nya ngeluh lu gimana bukan hu nya hu allah bu hu, hu ngeluh hu men hu mencela hu, hu nyinyir gitu hu, hu. Ya, bukan hu gitu bu katakan ya, cuman jangan 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 akui jangan katakan, katakan aja, aja. Dia. dialah allah yang ahad kalau ngaku Kaya. batal kalau ngaku batal lagi nanti batal Ya, ini kata-kata terakhirnya gini. Kalau kita sudah jadi uh, udah udah jadi ngalengit, udah jadi langitan, bahasanya budak jadi langitan lah. Nanti ada nanti ada rumus begini suaranya. Karena kamu sudah tahu siapa kamu, maka kamu tahu siapa aku. aku. Kalau ya, kamu betul. sudah tahu siapa aku, maka rahasiaku rahasiamu. Rahasiamu nah, rahasiaku. Betul. Tapi aku bukan kamu dan kamu bukan aku. Mungkin. Tapi kita sudah sama-sama tak tahu. Sama-sama tahu. Kamu nggak perlu ngaku. Maku. Gitu Begitu. Ya. Halo. Iya. Iya dirasakan ya. ya, aja ya, Kang ya. Rasakan gitu Bu ini ya yeah. hmm. tadi baru tahu kalau saya ini videonya off forum iya tadi. kalau saya di off tadi takutnya ini sinyalnya terganggu mm -hmm. begitu Ya, yeah, saya tutup dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kembalikan ke Ibu Tini, monggo. Ibu Tini, terima kasih. Alhamdulillah, aduh, jadi penuhun kangi Ibu Tini. Amin. Membangun teknologi Islam, ya. Yeah. Oke, okay. ya, yeah. Amin. Nuhun, Kang nuhun, I, yeah. teman-temannya semuanya, Terima kasih. Nuhon, Nuhon, Terima kasih,